silakan bu dimulai. <laughs> Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam. Bagi teman-teman uh, Sigarda uh, terima kasih atas kedatangannya di acara kanal obrolan pengaturan informasi atau kopi yang rutin kita adakan dua minggu sekali oleh teman-teman uh, atau komunitas Sigarda Indonesia. Uh, di sini untuk pertama kalinya uh, sebelumnya saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata atau uh, saya salah ya karena di pertama kalinya saya didapuk sebagai moderator oleh uh, Mas Didi dan juga Bu Ika Satabuderno uh, tapi di sini kita uh, bisa diskusi bersama dan kebetulan malam ini kita punya satu tema yang cukup menarik ya dari tanah uh, parahiy uh, pariyangan bumi pariangan sebenarnya namanya Pagaruyung eh, dibawakan oleh eh, Bang Dodi Chandra mengenai prasasti-prasasti eh, dari eh, Raja Aditya Warman. Di mana Aditya Warman ini seperti kita ketahui eh, sepertinya adalah salah satu missing link, ya penyambung antara eh, tanah Sumatera dengan juga tanah Jawa ya, di mana masa-masa beliau adalah masa-masa eh, kejayaan Majapahit saat itu. Uh, langsung saja mungkin tidak uh, menunggu waktu terlalu lama kita bisa mulai langsung kepada bang dodi bang dodi bang dodi chandra kopinya sudah siap bang dodi oke okay. uh, jadi uh, sadar uh, sedikit profil dari bang dodi bang dodi ini merupakan salah satu uh, uh, arkeolog bisa dikatakan arkeolog ataupun epicraft dari BPJB sumatera barat ya yang cukup banyak uh, berkutat pada penelitian di wilayah-wilayah Sumatera Barat, Sumatera Tengah ya. Kita sebutnya Sumatera Tengah dahulu dan juga di Riau. Silakan Bang Dodi, kita mulai uh, acara kopi malam ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, uh, Bapak Ibu. pengurus komunitas Garda, Bapak Ibu anggota Garda, Uh, dan juga Bapak Ibu mungkin ada juga dari BPCB dan juga di Bal Balar, Balai Arkeologi. atau sekarang sudah bertukar nama menjadi Kantor Arkeologi. Dan Bapak Ibu, uh, Pemerhati dan Pelestari Cagar Budaya yang ada di dalam uh, forum Zoom ini. Baik, mungkin uh, awalnya saya sebenarnya uh, kalau dibilang tadi sama moderator, epigraf saya sebenarnya bukan epigraf itu, loh. Cuma dulu memang pernah mencicipi materi-materi tentang epigrafi namun di dalam uh, tugas akhir saya bukan tentang perasasi gitu bukan tentang epigrafi namun saya sedikit ingin berbagi mohon maaf nanti apabila terdapat uh, apa namanya informasi-informasi atau dan mungkin uh, dari uh, apa yang saya sampaikan ini mungkin uh, masih dangkal gitu analisanya tapi saya izin untuk berbagi terkait dengan permasalahan ornamen hias yang uh, terdapat pada beberapa prasasti di Tioroman. Nah, ini sekilas saja uh, tentang uh, kerajaan Melayu saya. Jadi, sebelum uh, apa namanya? Kerajaan Melayu ini berada di puncak kejayaannya di masa di Tioroman yang di waktu itu pusat pemerintahannya di daerah Saruaso. Awalnya kan kerajaan Melayu itu berpusat di Damasraya. Dan di ketika kerajaan Melayu berpusat di Damasraya, raja yang yang cukup terkenal dan di masa itu puncak kejayaan dari kerajaan Melayu tersebut adalah Tribuana Mauli Dewa. Jadi uh, hingga saat ini uh, kita juga belum apa bisa memastikan di mana persisnya uh, inti dari pusat pemerintahan kerajaan Melayu Damasraya. Ada beberapa ahli menyebutkan ada yang di Rambahan, ada juga yang bilang di Sungai Langsat atau Sungai Langsek, yang mana di sana ada situs candi Padang Roco dan juga di Siguntur. Nah, tinggalan-tinggalan eh, dari masa kerajaan Melayu dan masyarakat di antaranya itu ada beberapa pertama prasasti, yaitu prasasti Amogapasa, prasasti Raya dan masih banyak juga beberapa lempeng prasasti baik itu yang berbahan emas, eh, timah yang kita temukan baik itu di eh, proses ekskavasi dan juga aktivitas penambangan emas di daerah aliran sungai Batanghari. Dan juga masih bisa juga kita lihat hingga sekarang adalah beberapa jejak dari bangunan candi, yaitu Candi Pulau Sawah, Candi Padang Roco, Candi Wang dan masih banyak lagi struktur-struktur bata di beberapa daerah seperti di Bukit Berhalo, kemudian di daerah Padang Lawe, dan beberapa tempat lainnya di sekitar Siguntur dan Sungai Langsek nah kemudian uh, tinggalan berupa arca ya, yang cukup terkenal adalah keberadaan arca Moga Pasa yang itu menjadi awal mula uh, narasi Melayu ini sangat kuat di dalam beberapa literasi kemudian juga temuan-temuan uh, arca arca lainnya seperti Wisnu Ganesha Suwara dan arca lainnya yang banyak ditemukan di dalam proses uh, ekskavasi baik itu yang dilakukan di Candi Padang Roco dan juga Candi Pulau Sawah, dan tidak terlepas juga di beberapa temuan arca yang kita uh, kumpulkan juga dari dari masyarakat yang itu ditemukan di dalam proses aktivitas tambang di uh, aliran Sungai Batanghari. Dan itu memang berdekatan dengan beberapa situs candi. Tadi nah, ini sedikit gambaran uh, tinggalan-tinggalannya. Ya, sebelah kiri itu yang dicaci padang roco di bawahnya. Bersama tahu, ba itu Bang saja. Dodi, ya? Bang Dodi, mohon maaf, kayaknya sih masih belum berpindah nih. tadi, Pak Samsul, sempat bilang, "PowerPoint ini belum berpindah nih. Ini kami masih ngelihat judulnya nih, belum ya? Belum, kalau di tempat saya sudah di halaman tiga ini. Nah, kalau tempat Atau... saya masih pertama, masih di gimana, Mas? Saya... cover itu, belum, belum berpindah, Pak." Ya, ya, belum, belum pindah, Bang Dodi. Masih iya, halaman Satu saya, saya stop lagi, dulu itu. baru stop share dulu baru saya ini lagi. Boleh. Iya. Oh, iya. Bentar. 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 oh ini ya. Monggo. Bentar. Ini halaman tiga apa masih belum. satu belum nih belum ya belum <laughs> di saya sudah halaman tiga ini halaman ini 52, halaman dua halaman tiga ini masih apa file bentuk file powerpoint aja belum tampilan untuk uh, apa presentasinya oh gitu ya hmm. Bang Rudy pakai dua monitor apa satu monitor satu monitor monitor harusnya sih udah. Kalau so, saya sih sudah halaman tiga ini ya. <laughs> hmm ya saya sudah namanya eh, ini. Ah ini kan tampilannya. Nah ini, ini, ini baru sekarang ini baru udah tiga nih, cuman kecil bisa dibesarkan lagi ya. Ya saya bikin slide show. Gimana? Masih belum? Belum belum ya. Belum. itu itu yang gambar gelas. Tapi ini gelas. ini udah benar. Uh, uh. udah bergerak dia. Kayaknya sih tampilannya apa berbeda nih. Ya, di, gitu. itu. ya pilih ah, itu yang, yang gambar bawah Pilih hmm. yang gambar apa aja gitu. ya tadi hmm. sudah di saya select kan. Hmm. Tapi ini belum slideshow ya. keluarnya Ini ya. ya, ini udah slide, di tampilan saya sini sudah slideshow show gitu Udah full screen sebelah kiri itu yang slide-nya itu dikecilin aja, outline-nya kecilin aja. Ditarik aja garisnya yang kemudian yang di apa perhalamannya tidak bisa dibesarkan. Begitu. Karena saya, saya saya ngalamin juga sih kalau pakai dual monitor kadang nggak, nggak, nggak tampil. Oke, oke. Kayak gini gimana Bapak Ibu? Iya, ya. ya oh, tinggal besarkan aja dulu. Oke, saya coba. Memang maaf lagi, Bapak ibu. Bang. Ya, mohon maaf, maaf ya. Bapak ibu. Ya, ya. terus yang node-nya dikecilin di bawah itu. Klik atau add note. Ter. Oke. Oke, tempat besar lagi. Ya, ya cukup lah. Ya. Oke, silakan mas. Kira gimana bapak ibu? Mohon. Sudah, sudah, sudah cukup. Sudah. Lanjut. Oke, siap. Sudah, sudah bagus don. Oke, oh, siap mbak, siap mbak. Antreannya, ah, uh, sudah bagus. Siap, bisa ini. Nah, ini tadi yang saya yang saya sampaikan tadi. ya Kemudian ini beberapa tinggalan yang masih ada nggak sekarang dari jejak kerajaan Melayu dan Masya nah yang ini uh, candi padang rojo yang di bawah ini ada arca Berau yang memang ditemukan di dalam tanggul kuno candi padang rojo masalahnya nah, ini ada situs candi Pulau Sawa. Nah, ini juga masih uh, bagian dari tinggalan di situs candi Sawah. nah se seperti yang saya sampaikan tadi kita juga menemukan beberapa artefak lainnya ini ada arca kemudian ini ada kayak apa uang ma gitu ya disebut ya uang ma nah, dan ini banyak ditemukan uh, dalam aktivitas penambangan. Jadi aktivitas penambangan, kemudian kita coba melakukan komunikasi dengan para penambang dan pada prinsipnya memang kita uh, tidak di ini ya untuk me, misalnya untuk melakukan kompensasi, namun setidaknya kita sudah punya dokumentasi objeknya itu sudah cukup bagi kita itu loh untuk ini. Karena sebenarnya untuk temuan objek ini sebenarnya cukup banyak, namun banyak yang kemudian masyarakat meleburnya untuk menjadi kail pancing gitu, apa kayak untuk alat pancing gitu. Nah, ini di bawah ada lempeng prasitima yang ditemukan di situs Candi Pulau Sawa yang ini menguatkan uh, terkait dengan latar agama Candi Pulau Sawa itu sendiri. Ini di uh, menguatkan karena sebelumnya ada muncul beberapa persepsi dia candi Pulau Sawah ini Hindu atau Buddha itu. Nah dengan temuan salah satunya data ini ini menguatkan bahwa latar belakang agama dari candi Pulau Sawah itu adalah Buddha. ini juga ada temuan kepala Buddha yang masih di apa diselamatkan dan masih di tangan masyarakat dan sejauh ini kami coba untuk melakukan komunikasi dan belum menemukan hasil yang maksimal itu karena uh, ada sebuah ketidakwajaran dari masyarakat sendiri karena apa informasinya mau minta ganti rugi satu miliar gitu kan tapi yang jelas bagi kita di dalam proses pelindungan cagar budaya tetap kita melakukan proses pendokumentasian dan uh, apa pencatatan dari objek lokasi dan uh, dari pemiliknya ini sekilas tentang uh, masa kerajaan Melayu di era Aditya Orman bahwa uh, di masa Aditya Orman dia Uh, apa namanya mencapai puncak kejayaannya ketika berkedudukan di Sarwaso. Nah, memang ada uh, uh, kemungkinan bahwa uh, perpindahan pusat pemerintahan dari Demas Raya ke Sarwaso itu memang bukan di masa Aditiwarman itu, tapi uh, sebelum Aditi Warman kemungkinan itu sudah dipindahkan. Nah, kenapa dipindahkan? Mungkin salah satunya berkaitan dengan Uh, terkait dengan sumber emas yang banyak di daerah pedalaman itu. Nah uh, selain itu juga ini juga berkaitan dengan uh, penyesuaian terhadap keadaan geopolitik dan ekonomi yang telah mengalami perubahan di masa sebelumnya itu. Selanjutnya, nah uh, apa sih yang yang apa yang bisa dapat kita temukan hingga saat sekarang ini berkaitan dengan tinggalan masa Adi Pertama, berkaitan dengan tinggalan prasasti. Yang kedua, ada struktur bata yang uh, ada kemungkinan, dan diperkirakan ini bangunan candi karena lokasi temuan struktur bata ini berdekatan dengan uh, salah satu prasasti, yaitu prasasti punggungan. Nah, kemudian, ada tinggalan berupa jejak pemukiman masa di Nah, Ini uh, gambaran prasasti yang berada di tanah dan di walaupun sekarang sudah berada di Museum Nasional namun dahulunya ditemukan di Damas Raya. Yang ada di tanah ada prasasti Pagaruyung 1 dan 9 yang itu berada di kompleks prasasti Pagaruyung di daerah Udam Garuyung. Kemudian ada prasasti Rambatan, prasasti Ombilin, prasasti Kubur Rajo 12, Kemudian prasasti Pariangan yang di situ menyebutkan kata-kata Pariangan, kemudian operasi pengukuhan yang saya bilang tadi, dan kemudian operasi bandar bepat. Dan, dan yang ditemukan di Damasraya, ada dua, itu kan operasi Amokapasa yang dan operasi Damasraya, ini sebenarnya di satu uh, apa namanya satu benda yang sama di sama-sama di Amokapasa, satu di lapiknya, yang yang satunya lagi inskripsinya di bagian belakang. Nah ini uh, dari uh, beberapa lit, literatur sebelumnya, menurut uh, kajian dari Prof Griffith, Pak Budi, kemudian Bu Sri, nah, ini ada pembagian gitu loh, bahwa uh, dari beberapa prasasti itu ada yang memang berasal dari masa pra Adityawarman dan Adityawarman. Nah, kenapa ada pembedaan Ini berdasarkan kepada uh, salah satunya adalah tokoh yang muncul di dalam prasasti tersebut. Nah, uh, ada beberapa prasasti yang berasal dari masa pra di Orman, diantaranya Presiden Mas Raya, Pagar 6, Pagaruyung 7, 8, Kepulauan Jawa 2, Pariangan, dan Punggongan. Dan kemudian uh, prasasti di masa di Orman itu sendiri, diantaranya ada Umbilin, Namunga Pasa, Pagar Uyung 1 sampai 9, Sarawasso 1, 1, 2, Rambatan, Kubu Raja 1, dan Bandar Pepahar. Nah ini, uh, apa namanya, karena memang merujuk kepada uh, nama tokoh yang muncul di dalam prasasti. Dan ini masih sebenarnya masih uh, masih awal dan perlu uh, dikaji lebih mendalam terkait dengan adanya pe pengkategorian prestasi pra-Adityawarman dan masa Adityawarman sendiri. Nah, ini uh, secara umum aksara yang ada dalam Aditya Adityawarman, masa Adityawarman khususnya, itu aksara Palawa atau uh, dalam istilah lain juga disebut dengan Sumatera Kuno. Kemudian segi bahasa ada yang bahasa Sekerta, Melayu kuno ada, kemudian ada Jawa kuno, e, Tamil dan ada yang bercampur Sangat Sekerta dengan Melayu kuno, ada yang Sekerta dengan Jawa kuno. Ini yang saya sebut tadi ada temuan struktur bata yang diindikasikan sebagai e, bangunan candi yang temuannya tidak jauh dari salah satu prasasti, yaitu prasasti Punggungan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh BP3 dan Pusia Akernas, eh, menemukan beberapa struktur bata, dan kemudian dari analisa eh, yang dilakukan, termasuk juga analisa karbon yang dilakukan, eh, lebih menguatkan kepada bahwa tinggalan struktur bata yang ditemukan di punggungan ini berasal dari abad ke-14 atau masa Aditya Orman. Nah ini uh, cukup menarik berkaitan dengan jejak pemukiman masa di Tiorman. Nah ini uh, berdasarkan kepada hasil riset atau kajian dari yang dilakukan oleh Prof. Bonat 2011 dan 2012 dengan tim di daerah Bukit Gombak itu loh. Nah di dalam proses uh, penelitian tersebut ada teman-teman yang cukup menarik di antaranya ada temuan keramik Cina abad 13 yang cukup mendominasi kemudian ada juga keramik-keramik lokal dan ada kapak neolitik dan fragmen gerabah batu obsidian pecahan batu bata dan post hole dan uh, jejak aktivitas pertanian. Dan ini sebenarnya uh, sangat menarik uh, karena memang uh, dari komponen-komponen yang ada dari jejak masa di Teorman ini mungkin yang salah satu yang cukup menarik untuk ditindaklanjuti karena memang setelah penelitian ini tidak ada lagi penelitian yang terarah di daerah Bukit Gombak ini untuk Me, apa ya, untuk lebih menguatkan bahwa memang ini bekas pemukiman masa di Tiorman itu. Nah ini sekilas tentang riwayat penelitian prasi di Tiorman dari tahun 1977 sampai 2021. Nah terkait dengan cagar uh, budaya, uh, kita juga tidak uh, bisa meninggalkan soal aspek nilai pentingnya. Yang pertama soal legalitas juga kita tahu bahwa prasasti di ini merupakan salah satu benda cagar budaya peringkat nasional melalui SK Mendikbud Nomor 77 Garing M 2019. Nah, ini sebuah, apa namanya, sebuah catatan yang penting bahwa dari pemerintah pusat sendiri sudah mengakui tinggalan-tinggalan atau yang khususnya berkaitan dengan operasi masa di Tyoroman telah diakui sebagai cek, benda cagar budaya peringkat nasional nah ini uh, terkait dengan nilai pentingnya uh, pertama berkaitan dengan nilai penting sejarah itu uh, salah satu bukti eksistensi kejadian Melayu di abad 13-14 itu dan juga uh, dalam konteks pendidikan uh, ya, banyak juga beberapa sekolah yang kemudian menjadikan tinggalan-tinggalan uh, seperti prasasti ini menjadi bahan ajar muatan lokal dan banyak juga yang Kemudian memanfaatkannya sebagai museum situs. Dan juga nilai penting bagi pengetahuan. Itu jelas bahwa tinggalan peralatan khususnya itu banyak dijadikan sebagai objek kajian atau penelitian. Bukan hanya dari disiplin ilmu arkeologi, sejarah, epigrafi, linguistik, tapi juga dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian yang dari nilai penting kebudayaan ini lebih kepada penguatan identitas budaya Melayunya. Nah, kita masuk kepada poin Pembahasan untuk malam ini berkaitan dengan ornamen, eh, uh, prasasti Edithi itu sendiri. Uh, ini adalah tabel data prasasti yang memiliki ornamen hias yang saya coba. membaginya ada nama objek isi prasasti dan ornamennya. Nah, uh, pertama berkaitan dengan uh, prasasti yang satu ini lebih kepada puji-pujian, terus eh, uh, apa adanya informasi tentang pembangunan biara yang kita lihat di bagian atas perasinya terdapat ornamen kepala kala. Terus yang selanjutnya uh, di perasi pagoyung 2 uh, itu berisi tentang uh, tetap pertama tentang tokoh Aditya Warman dengan gelar budaya Aditya Warman yang memberikan sebuah kota dengan adanya perujuan raja sebagai Materi yang berada di sebuah biara serta puji-pujian terhadap raja tersebut. Jadi ini lebih kepada puji-pujian ya terhadap Aditya Orman Nah kalau kita lihat uh, dari ornamen yang muncul uh, yang terpahat di prasasti itu berbentuk kepala kala kesuluran geometris dan fajra Nah kemudian uh, prasasti pegariung 4 itu menyebutkan uh, nama daerah Surawasa yang diklaim sebagai pusat pemerintahan. Uh, kerajaan Melayu di masa Adityawarman. Orman. dan kita lihat ornamennya itu berbentuk kepala kala. Nah, selanjutnya itu prasasti Rambatan, ini berupa peringatan ya, peringatan tentang pembangunan sebuah bangunan untuk menghormati jejak di Buddha. Nah, kalau kita lihat ornamennya itu kepala kala. Nah, kemudian soros satu itu berisi tentang eh, bahwa raja Adityawarman ini sebagai penganut Buddha Mahayana Sekte Berawa dan kemudian pentasbihan dia sebagai bisa sadarani jadi salah satu perwujudan Buddha di Surawasa itu jadi ada ada nama nama tempat juga yang disebutkan di dalam prasasti suatu dan itu sangat kuat dugaannya itu sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian prasasti Saraswati itu sama dengan yang yang lain juga banyak tentang puji-pujian tentang Raja Aditya Warman. Kemudian ada juga penyebutan tentang Putra Mahkota Ananga Warman dan puji-pujian juga terhadap si Ananga Warman itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ornamennya itu kepala kala. Selanjutnya eh, Prasik Kubur Rajo II itu menyebutkan kata-kata puristana atau tempat kesehatan Nah, kalau kita lihat dari ornamen yang muncul, Uh, itu diantaranya ada matahari, susuluran, ada bunga matahari dan ada juga yang menarik di sekonteks dengan prasasti Kubur Raja II ini ada batu surya atau batu pacar matahari dan batu kura-kura. Nah kita mencoba mengulas satu persatu berkaitan dengan uh, beberapa operasi yang memiliki ornamen. Ini pertama operasi Pagulingan satu, yang saya sampaikan tadi isinya tentang puji-pujian. Nah ini e, gambaran e, bentuk ornamennya di kepala kala. Kemudian e, ini prasasti pagar yung dua. Ini yang cukup menarik juga ada penggambaran vajra di di prasasinya tersebut itu. Selanjutnya ini prasasti pagar yung empat. Nah ornamen kepala kala, namun kondisi kondisi ornamennya sudah cukup aus uh, karena memang uh, prasasti ini sebenarnya dahulunya bukan di daerah Pakuruan tapi dahulunya dibawa di daerah Bukit Gombak tuh nah ini prasasti Saraso satu uh, kalau dilihat dari ornamennya berbentuk bonggol sulur itu ini prasasti salah uh, satu dua ornamen ornamennya ini cukup unik itu. Ini salah satu prasasti yang yang di bagian recto dan vektornya memiliki eh, ornamen yang hampir sama itu, sama-sama kepala kala. Cuman ada sedikit bentuk yang agak berbeda. Mungkin ada serialisasi dari bentuk kepala kalanya. Nah, ini eh, prasasti Kuburaju 2, ini eh, apa namanya? inskripsi yang muncul di prasastinya Sangat-sangat aus gitu loh. Cukup aus lah dari hasil-hasil dari uh, penelitian sebelumnya yang saya baca. Yang menarik di sini ada penggambaran matahari, itu loh. Dan kemudian ini ada batu kura-kura dan ada sebuah uh, batu yang cukup raya, gitu loh. Ornamennya yang saya lihat lebih kepada bunga matahari dan dilingkari dengan sulur-suluran, gitu nah ini operasi perambatan yang tadi berkaitan dengan monumen apa ya, sebuah peringatan pembangunan tempat pengujaan yang setai dengan atap pelindung nah kalau kita lihat dari ornamennya itu berbentuk kepala kala itu namun sayang lagi ini sudah cukup aus ya gitu. namun masih kalau kita ke langsung melihat ke lokasi itu masih jelas itu Ini karena dari foto aja yang kurang jelas nah Uh, selanjutnya saya mencoba untuk apa melakukan analisis awal terhadap ornamen tersebut, uh, intinya bahwa apakah ornamen ini uh, berkaitan dengan isi prasasti, ataukah ornamen ini berkaitan dengan aspek keagamaan dari Dedy ataukah ornamen ini berkaitan dengan sebuah lambang atau lencana raja di coba mulas. Nah, pertama kita akan coba sedikit menganalisis berkaitan dengan kepala kala. Nah, di beberapa persasi yang disebutkan tadi, ada beberapa persasi yang yang di di bagian atasnya itu eh, terdapat pahatan kepala kala. Seperti di Pegarium 1, pegariung 4, kemudian ada juga di Prasiswara So 2, nah kalau kita lihat misalnya seperti yang di prasasti Bagaruni satu, di dalam prasasti disebutkan ada eh, apa informasi berkaitan dengan pembangunan bangunan suci beriaskan kala kemudian juga di prasasti rambatan tadi juga menyebutkan bahwa adanya pembangunan sebuah bangunan suci yang dilengkapi dengan atap nah kalau kita lihat eh, ornamennya itu yang muncul kepala kala nah Ketika kita mencoba untuk uh, melihat apa sih hubungan uh, kepala kala dengan beberapa isi prasasti, seperti yang di Pagarion Satu atau yang di Rambatan Tadi, itu sangat kuat bahwa uh, keberadaan kepala kala di prasasti Pagarion Satu atau Rambatan Tadi lebih menguatkan kepada bahwa. Yang kita tahu kepala kala ini kan biasanya ditempatkan ke di bagian uh, atas dari pintu candi atau bangunan suci. Gitu loh. Nah intinya bahwa uh, dapat dimaknai kepala kala tersebut uh, di, kenapa di kemudian dipahatkan di prasasti ini supaya nanti lebih kepada apa ya simbol yang nantinya menjaga atau melindungi dari kesucian bangunan suci tersebut itu. Jadi karena memang isi prasasti itu berkaitan dengan pembangunan bangunan suci atau candi gitu kita sebut secara umum. Jadi kemudian untuk menguatkan dari maklumat raja tersebut kemudian dipahatkanlah kepala kala. Nah keberadaan kala tersendiri selain dari prasasti Aditya Arman, kita juga bisa temukan di bagian pakaian arca berawa yang ditemukan di uh, dalam tanggul kuno candi Padang Roco Nah, uh, dan kalau kita lihat itu juga berkaitan dengan salah satu unsur dari Tantrayana itu. Jadi keberadaan kala ini. Namun ini juga masih masih cukup awal, perlu kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan ini itu. Nah, kemudian ornamen yang kedua adalah terkait dengan fajra. Nah, fajra salah satunya ditemukan hanya di perasi pagarium 2. Nah, kita tahu bahwa fajra ini adalah merupakan senjata dari Dewa Indra. Nah, kemudian kalau kita korelasikan dengan beberapa isi prasasti bahkan Aditya Orman ini memang menyebutkan dirinya sebagai perwujudan Dewa Indra. Nah, nah kemudian untuk menguatkan atau melegitimasi dirinya bahwa dia apa ya mengklaim dirinya sebagai perwujudan Dewa Indra, makanya di prasasti Pagarium II dipahatkan salah satu ornamen yang itu berbentuk fajar. Nah kemudian uh, masih berkaitan dengan uh, Dewa Indra tadi. Gitu nah ini berkaitan dengan uh, ornamen matahari itu. Nah itu kita temukan di Prasi pagar Prasi kubur Raja Nah itu juga menjadi bentuk uh, apa ya simbol uh, simbol yang kemudian menjadi apa? Legitimasi Raja Aditya Warman yang itu tadi yang menyebutkan bahwa dia perwujudan Dewa Indra dan atau dia menyebutkan dirinya sebagai keturunan Dewa Indra gitu loh yang memang ada di prasasti Kubu Rajo 1 dan prasasti Pagaruyung 2 itu. Selanjutnya, nah ini eh, ornamen bungul sulur atau sulur gelung teratai kalau di istilah lain. Nah, ini eh, ditemukan di prasasti Sarwaso 1 Nah kalau kita lihat ini memang keberadaan teratai memang sangat sangat kuat dengan unsur ini ya unsur legi itu ya. Jadi termasuk juga beberapa materi-materi budaya lainnya itu juga apa ya kita bisa melihat bahwa teratai ini juga menjadi hal yang cukup banyak dipakai seperti beberapa lapik arca yang ada pada masananya. Kemudian juga kalau kita lihat di layar bahwa uh, di bagian bawah tolapik dari Amoga Pasa juga ada bonggol sulur gitu loh. Nah ini ada juga yang menarik berkaitan dengan ornamen yang kalau saya lihat menurut saya ini kayak bunga matahari gitu loh. Tapi mungkin nanti mungkin ada uh, apa perlihatan atau masukan lagi dari Bapak Ibu silakan. Tapi kalau menurut saya ini lebih kepada kayak bunga matahari itu. Nah ini di prosesi Kubra 2 Nah, ini juga salah satu um, objek yang menarik dari beberapa prasasti di tuerman lainnya. Itu. Nah, kemudian apakah ornamen-ornamen yang diterakan atau dipahatkan di prasasti tersebut merupakan bagian dari lambang atau lencana raja? Ini juga salah satu apa namanya asumsi yang awal sebenarnya, tapi Uh, coba saya kemukakan karena memang yang saya tahu bahwa raja-raja besar itu pasti dia punya satu lambang tersendiri yang kemudian salah satunya dapat kita lihat di beberapa tinggalan prasasti yang dikeluarkan di masa pemerintahannya. Ya nah, memang uh, dari beberapa kajian sebelumnya itu memang ada yang uh, apa namanya menganalisa bahwa ada kemungkinan bahwa ornamen hias yang di di toman itu sebagai lambang raja Arman itu sendiri gitu loh. Nah kemudian juga eh, ornamen ornamen hias tersebut bisa jadi juga sebagai penanda priorisasi pemerintahan raja Arman itu sendiri gitu loh. Karena kita tahu bahwa di, di prasasti kubur Rajo satu misalkan dia menyebutkan dirinya sebagai karena kami atau penguasa tanah emas itu jadi mungkin sebagai bentuk-bentuk legitimasi tadi gitu loh bahwa uh, dia se seorang raja yang besar yang menguasai tanah emas atau suana bumi kemudian uh, apa namanya diperlihatkan uh, pada tinggalan-tinggalan prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahnya khususnya yang ditemukan di daerah uh, kabupaten tanah datar uh, mungkin uh, itu aja dari apa namanya dari ulasan kita malam ini nanti sambil berjalan nanti kita coba untuk diskusi jadi saya sebelumnya eh, mohon maaf apabila eh, penyampaiannya terlalu cepat atau materinya kurang saya mohon maaf karena memang eh, eh, ornamen hias di prasasti orma ini memang perlu kajian-kajian yang eh, mendalam dari beberapa disiplin ilmu untuk kemudian menginterpretasikan apa sih eh, lambang ini itu apakah memang itu sebuah lambang raja atau hanya sebatas uh, korelasinya terhadap aspek keagamaan raja di Theorman atau ada hal yang lain itu. Nah, ini ada untuk apa namanya untuk informasi aw awal dari analisa yang dangkal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Uh, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas presentasi yang dibawakan oleh Bang Dodi uh, tak perlu menunggu waktu yang lama ini nampaknya ada pertanyaan cukup panjang nih kayaknya dari Arief Bibowo, uh, Bang Dodi Pak Arief silakan tanya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam kenal Pak Dodi Uh, perkenalkan, saya Arif dari Jakarta. Saya kebetulan penulis buku "Peradaban Jawa Kuno dan Peradaban Sunda Kuno: Sebuah Gambaran Utuh". Uh, saya ada beberapa pertanyaan uh, tentang uh, presentasi yang tadi baru disampaikan. Pertanyaan pertama adalah uh, dari prasasti-prasasti Melayu kuno yang tadi sudah Pak Dodi sebutkan, apakah ada prasasti yang menunjukkan? Ciri-ciri bahasa Minangkabau, seperti yang sekarang kita kenal, karena kan ada prasasti yang menunjukkan ciri bahasa Batak di Sumatera Utara. Ada juga yang menunjukkan ciri Melayu kuno uh, dari Sriwijaya, tapi untuk yang menunjukkan ciri bahasa Minangkabau, seperti yang dipakai orang Minang, apakah ada? Itu pertanyaan pertamanya. Uh, lalu, pertanyaan kedua, kalau berdasarkan prasasti-prasasti tersebut. Ada berapa raja Melayu kuno, Mas? Sebenarnya yang disebutkan oleh prasasti-prasasti di luar prasasti Sriwijaya, ya maksudnya yang khusus dari daerah Sumatera Barat. Lalu, yang ketiga, apakah prasasti-prasasti tersebut juga memberikan petunjuk informasi tentang berapa kali kerajaan Melayu kuno berpindah ibu kota? Apakah ada petunjuk tentang hal tersebut? Pertanyaan terakhirnya, pertanyaan keempat adalah ini. Mungkin Pak Dodi juga mengetahui bahwa catatan Ising selain menyebutkan tentang Silivosi juga menyebutkan tentang Moloyu. Nah kalau menurut catatan Ising tersebut, Moloyu jaraknya adalah setengah perjalanan dari Silivosi ke Kedah. Karena disebutkan kalau dari Silifosi ke Moloyu 15 hari, lalu dari Moloyu ke Kedah perlu 15 hari. Nah pertanyaan saya adalah kalau menurut pandangan Pak Dodi ini, Moloyu manakah yang dimaksud Ising? Karena misalkan kita berasumsi Silifosi adalah Palembang, eh, lalu Melayu adalah Jambi, saya lihat jaraknya kan jauh lebih dekat daripada 15 hari. gitu. Sementara kalau Palembang, uh, sorry. Sementara kalau Silifosi kita anggap adanya di Jambi, maka sebenarnya Moloyumana ini yang dimaksud sini Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Uh, mohon maaf kalau kepanjangan, tapi ini materi presentasi yang sangat menarik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arif. Mungkin Bang Dodi langsung disambar jawabannya, Bang. <laughs> Oke, okay, siap. Terima kasih, Mas. Uh, terima kasih, uh, Mas Arief Wibowo Atas pertanyaan, dan pertanyaan sangat menantang sekali, dan <laughs> menarik uh, Pertama, berkaitan dengan uh, apakah di beberapa prasasti Melayu kuno, ya, baik yang mungkin yang ditemukan di Damasraya atau yang di Kanatar ataupun yang di daerah utara, seperti Pasaman itu apa yang menunjukkan adanya kosakata atau penggunaan bahasa Minangkabau itu loh. mungkin lebih ke situ ya. Nah kalau se, sejauh dari saya melihat dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian melihat dari beberapa kata-kata yang muncul, eh, saya belum belum berani untuk bilang bahwa itu sebagai bahasa Minang itu. Kalau bahasa Melayu ya cuman apa eh, kalau bahasa Minang yang sekarang itu saya rasa Uh, belum gitu loh belum bisa di belum bisa saya pastikan bahwa itu ada itu cuman itu kalau Melayu ya jelas melayu gitu loh. cuman kalau melihat dengan bahasa Minang yang sekarang uh, dari uh, apa namanya dari prestasi yang ada saya belum bisa pastikan itu yang kemudian berkaitan dengan raja Melayu itu sendiri itu loh Nah kalau yang di masa uh, pemerintahnya di Damasra itu ada dua raja Kemudian selanjutnya ada Akarendra Warman, terus ada Aditya Warman, terus seperti seperti tadi di prasasti Sarwaso II ada penyebutan tokoh Yawa eh, Raja atau Putra Mahkota Anang Warman, terus juga set terluput, mohon maaf ada juga prasasti di daerah Pasaman, ada dua prasasti di sana, salah satunya menyebutkan juga terkait dengan Putra Mahkota yaitu eh, Bijaya Endra Warman. Nah, ini uh, salah satu uh, tokoh yang masih minim di dalam proses kajian, tapi ini juga menjadi satu kesatuan uh, dari tinggalan kerajaan Melayu di masa Aditya Warman itu. Yang pertanyaan ketiga terkait dengan perpindahan ibu kota. Nah, kalau dari uh, hasil penelitian dan literatur-literatur yang saya coba baca, uh, kalau apa namanya kalau memang prasasi ya prasasi yang memang menceritakan langsung terkait perpindahan itu memang tidak ada namun kita lebih kepada seperti yang saya sampaikan tadi dari beberapa penelitian ada dua ada dua kemungkinan anggapan terkait dengan proses pemindahan khususnya dari perpindahan dari Damasraya ke daerah Soraso. Ada yang berasumsi bahwa itu di masa Aditya Orman, tapi ada juga yang berasumsi bahwa uh, itu di masa sebelum Aditya Warman, tepatnya di masa Akarendra Warman itu Nah, kalau melihat dari prestasi yang ada, itu lebih menguatkan kepada uh, asumsi yang kedua itu loh. Jadi proses pemindahan ini sudah dimulai di masa Akarendra Warman. Nah, kalau untuk uh, berapa kali berpindah, mungkin dari dari apa namanya? penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kalau saya melihat uh, mungkin dua kali ya, maksudnya kalau dalam konteks antara Kerajaan Melayu dan Masraya dengan uh, Kerajaan Melayu Masa di Teroman ini mungkin mungkin seba, seba, sebanyak sekali berpindah itu sekali berpindah kalau menurut saya itu. Nah yang keempat ini juga menarik juga itu. Jadi Melayu jadi catatan ising juga uh, banyak menjadi menjadi perdebatan Terkait dengan keberadaan Melayu ini, sebenarnya di mana itu, loh? Apakah di Palembang, apakah di Jambi, itu, loh? Nah, kalau kalau itu, mohon maaf, mungkin saya, uh, apa namanya, kurang ini juga terkait dengan uh, ini soal yang pertanyaan keempat, khususnya. Tapi, kalau menurut saya, saya lebih menduga Melayu yang dimaksud ising ini lebih kepada Jambi, gitu. Kalau menurut saya, itu mungkin nanti Mbak Reno mungkin bisa bantu saya untuk jawab. Terima kasih, Mas Adi. Baik, uh, terima kasih uh, Bang Dodi, uh, Pak Arif. Mungkin itu ya kalau untuk pertanyaan nomor empat, saya kalau hemat saya mungkin kita akan bahas uh, di lain waktu ya. Memang kalau Bang Dodi ini wilayah ranahnya sepertinya di Sumatera Tengah ya. Kalau selatan wilayahnya Borobudur itu dan teman-teman BPC -teman, apa Balar Palembang. Tapi itu oke. Okay. Uh, tadi dah, sudah ada disampaikan dari uh, uh, Bang Dodi. Dari Pak Mas Arief mungkin ada tanggapan atau uh, kita bisa langsung pindah ke Pak Samsul. Sudah itu saja Mas. Saya berterima kasih banyak untuk jawaban Pak Dodi. Uh, kalau bisa nanti Pak Dodi menulis buku nih khusus tentang Melayu Kuno karena sangat yeah. jarang diekspos dan orang biasanya bahasnya Sriwijaya nih bukan Melayu Kuno. Terima kasih banyak Mas. Ya terima yeah, kasih okay. Mas Arief. Memang kita lagi apa ada sebuah apa sebenarnya sih ini uh, ada rencana kita dan juga lagi dalam progres. Kalau yang lagi progres itu terkait dengan jadi sebelumnya untuk uh, prasasti Melayu Kuno ini kan sudah ada bentuk publikasi uh, yang sebelumnya ditulis oleh Pak Budi Istiawan terkait dengan uh, buku Selintas Prasasti Melayu Kuno. Nah karena ada penelitian-penelitian terbaru berkaitan dengan uh, Melayu ini khususnya berkaitan dengan periode Torman kita uh, di tahun ini coba untuk melakukan apa namanya uh, penyusunan buku itu lagi kemudian juga ditambah dengan hasil-hasil uh, penelitian dan temuan-temuan terbaru yang berkaitan dengan uh, masa di Torman seperti tadi kayak adanya temuan struktur bata tadi itu kan dan kemudian temuan-temuan yang lain karena juga ada yang menarik di prasasi, apa namanya di sorry di, di beberapa daerah di tanah datar ini khususnya itu sangat banyak juga nama nama daerah daerah tempat daerah kecil itu ada toponomi sebuah daerah itu menyebutkan dengan kata-kata biaru itu loh. Jadi lebih apa namanya kalau kita bahasnya itu biara atau ya kalau bahasa umumnya itu mungkin ya candi itu loh. Namun memang keberadaan toponimi toponimi ini setahu saya itu sangat minim untuk uh, apa untuk kajian-kajian itu loh. Nah, baru per, baru sekali kalau saya nggak salah itu ada uh, kegiatan ekskavasi yang dilakukan di daerah Pariangan, itu memang ada juga nama tempat uh, nama kecil satu daerah itu namanya Biaro itu loh. Namun di dalam proses uh, penelitian yang dilakukan kita memang belum menemukan adanya struktur bata yang mungkin kayak yang ditemuan di punggungan tadi itu, tapi saya berpikir bahwa toponimi toponimi biaro tadi kalau kita melihat di beberapa tinggalan-tinggalan yang di padang lawas itu loh kan itu juga bermula dari toponimi itu loh ada toponimi nama daerah biaro kemudian diteliti ternyata memang ada tinggalan-tinggalan struktur bata atau ya saya dulu itu bangunan candi itu, Namun ini salah satu yang menarik juga, kemudian juga Da, untuk kajian-kajian tematik prasasti Aditya ini juga banyak peluang untuk kita kaji itu loh, banyak kajian-kajian tematik yang sangat menarik untuk dibulas, apakah itu berkaitan dengan ekonominya, kemudian apakah itu berkaitan, berkaitan satunya dengan soal sapata atau yang lainnya, dan masih banyak lagi topik-topik yang menarik uh, di, kalau kita lihat dari tinggalan-tinggalan prasasti Aditya Orman ini. Terima kasih Mas Arief Terima kasih banyak, Mas. Baik, uh, Bang Dodi. Ini Pak Samsul juga sudah mulai uh, menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Pak Samsul. Baik, baik. baik uh, suara saya bisa didengar? Ya, silakan, Pak. Uh, baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparannya yang saya kira cukup spesifik atau paling tidak sebagai pengenalan awal kita terhadap prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh uh, Prabu Maharaja Raja, Raja Aditya Warman. Namun sebelum saya masuk kepada pertanyaan, mungkin terkait dengan, uh, tadi se karena sempat dibahas tentang molayungnya ITT, uh, mungkin saya harus mengingatkan kembali bahwa yang pertama, pada tahun 1992, Mangwin dengan tegas sebagai suatu kesepakatan, dan dikutip juga oleh uh, uh, Michael Paul uh, Munoz, itu menyatakan bahwa Ibu Kota Sriwijaya adalah Palembang, dan itu sudah menjadi sebuah konsensi, konsensus. Yang kedua, terkait dengan Melayu, Molayu tersebut Kita juga jangan lupa Prabu Aditya Warman itu di dalam Prasasti Pasha Itu dengan jelas dinyatakan Sebagai pelindung Melayu pula Tartah Kalau saya tidak salah Dan kerajaan Aditya Warman Juga adalah Melayu Pulah Jadi kalau ada yang mencoba Untuk menggugat Hasil konsensi ini seperti Takashi Suzuki di dalam bukunya The History of Sriwijaya Angkot and Champa, ini sudah menabrak konsensi yang dibangun oleh para ilmuwan. Dan konsensi bahwa Palembang adalah ibu kota Sriwijaya dan Melayu yang dimaksud oleh Aiting itu dipertahankan kembali baik di dalam prasasti um, yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola pertama maupun di dalam... Um, Prasasti di Amungga sebagai melayu pulanya Jambi. Dan ini juga diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Tanjung Tanah atau Niti Sarasa Mucaya. Nah, ini masuk... Halo, Pak Samsung. Terputus kayaknya, Mas Haldi. Iya. Oke. Okay. Kita coba... Dilanjutkan. Ya chat dulu ya aja ya kita baca chat ini uh, jadi ada beberapa minta tolong tanya nanti ya iya pak silakan nah, ini ada dokter Lili dokter Lili silahkan ya uh, kita baca dari ini dulu wali mas ya dari chat masih. Ya, mas ya. nah, habis itu oke okay, baru oke kita, okay. pak dokter Lili oke okay, ini ada uh, apa uh, masukan menarik dari Pak Lutfi Yondri uh, jadi Beliau menyarankan kalau boleh ada tabel yang mengaitkan lambang dan simbol yang sudah dipaparkan oleh Bang Dodi itu eh, yang menghubungkannya dengan eh, dimensi arkeologi ya seperti bentuk bentuk seperti apa ruang ditempatkan di mana atau terlebih di mana saja dan waktu kapan bentuk dan simbol itu digunakan pada masa waktu apa saja itu masukan eh, dari Pak Dodi Bang Dodi kemudian ya, dari ya. HP 520 Bapak atau Ibu HP 520 uh, untuk lambang wajra itu apakah memangnya dapat dikaitkan dengan Dewa Indra karena dalam ikonografi Hindu Dewa Indra bersenjata wajra apakah tidak ada pandangan yang lain yang berhubungan dengan kepercayaan Aditya Warman sendiri yang jelas-jelas uh, adalah uh, Buddha Tantra uh, itu aja sih sementara Bang Dodi mungkin ada uh, tanggapan terkait yang pertanyaan dari Bapak Ibu HP 520. Terima kasih. Hmm, ya. Uh, terima kasih. Uh, pertama terima kasih juga nih kepada orang tua saya, sepupu saya Pak Rio itu atas masukannya. Nah, ini juga menjadi uh, apa namanya? menjadi bahagian dalam buku yang saya bilang tadi. Jadi nanti akan apa namanya? termasuk juga dari bentuk data nanti akan dimunculkan kita sudah melakukan di tahun sebelumnya sudah melakukan pembuatan tiga dimensi dari tinggalan prasi-prasi tersebut nah kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Lufi tadi memang benar itu juga sudah kita coba masukkan di dalam buku yang ada alhamdulillah memang karena itu juga apa namanya eh, harus dimasukkan supaya jelas nanti apa namanya dari dari aspek bentuknya seperti apa, ruangnya seperti apa, kemudian juga apa namanya eh, kalau dalam proses buku itu nanti lebih kepada eh, apa seperti foto book karena kita memang eh, bukan hanya jadi ini bukan hanya sebatas untuk konsumsi istilahnya eh, dari orang arkeologi aja atau peneliti saja, tapi kalau bisa ini memang bisa menjadi konsumsi masyarakat umum khususnya. Jadi, terima kasih Pak Lutfi atas masukan sarannya. Alhamdulillah memang uh, ini sangat masukan yang sangat bagus terhadap kami yang lagi memang proses penyusunan buku uh, prasi editor sendiri. Nah, kemudian terima yang terima, terima. ya, terima kasih Pak. Terima kasih terima. Pak. <laughs> Sehat selalu Pak. Ya, saya ingin gini Pak Dedi ya kenapa saya sampaikan tiga dimensi arkeologi tadi terkait juga dengan urayanya Udah Dodi tadi bahwa di situ dengan menempatkan tiga dimensi arkeologi itu akan terkonstruksi bahwa ya, bahwa simbol-simbol ya. itu kaitannya dengan apakah dia menunjukkan jati dirinya, apakah itu betul lambang kerajaan dari dia dan bagaimana uh, ke keluasnya keluasan kerajaan itu saat itu, misalnya di daerah Pasaman ditempatkan simbol ini di daerah uh, apalagi tempat-tempat prestasi itu, kan paling banyak kan di daerah tanah datar sekitar ya, juga dengan kata-kata biaro tadi itu penting sekali untuk ya minimal dengan kata-kata biaro tadi kita bisa juga melihat mem apa memplot bahwa pada masa itu dengan gaya keagama yang dianut seperti itu luasan wilayahnya seperti apa itu yang yang, yang cukup menarik seandainya kita gunakan tiga dimensi arkeologi itu tadi. dan sebenarnya juga dari simbol-simbol itu tentu dengan menggunakan beberapa metode yang lain, misalnya kita menggunakan semiotika, misalnya kita bisa membaca relevansi atau kaitannya simbol-simbol itu dengan berbagai faktor yang ada pada masa lalu. Ya, baik pemerintahan, ekonominya, sistem kekerabatan, segala macam itu, insya itu akan terbuka Makasih, Kang Dodi. Eh, udah, Dodi. Makasih, Pak. Nanti mohon bantuannya, Pak. Bimbingannya, Pak. Ya, insya Allah. Pak. Kemudian, ya. uh, tadi ada pertanyaan juga. Tadi, sorry, yang Boleh tanya ada Pak, 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 sorry. Sorry sorry, halo? Uh, mungkin yang pertanyaan Pak, yang tadi. Pak, Dodi Pak, 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 ya Pak, 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 ya, sorry, ya, wajrah, ya saya, itu, Jadi apa namanya? keberadaan ornamen Vajra ini ya lebih pada penguatan bahwa si bahwa aditya ormani kan juga tadi saya bilang bahwa di prasasti kuburajo jadi dua dia menyebutkan sebagai uh, keturunan dewa indra jadi lebih kepada itu jadi korelasi antara uh, bahwa Vajra ini memang bahagian dari uh, senjatanya dewa indra kalau menurut saya sih lebih seperti itu itu namun kalau apa namanya kalau dilihat dari terkait dengan ini ya terkait dengan buddha yang dianut, saya belum belum bisa menjawab seperti itu. Tapi saya lebih lebih kepada uh, apa namanya bahwa memang itu lebih pada penguatannya itu loh. Karena uh, uh, kita tahu tadi saya sampaikan bahwa Arjunto itu dia mengakui uh, bahwa dia bah keturunan dewa Indra itu loh atau perwujudan dari Dewa Indra. dan itu mengada di dalam prasasti mungkin itu Mas Aldi. Baik Bang Dodi mungkin dari Pak Lili ya sebentar ya bapak-bapak ya. Pak Lili tadi ya. sudah nanya silakan Pak Lili. Iya terima kasih Mas Aldi selamat malam bapak-bapak ibu semuanya hmm. senang sekali malam ini saya bisa mengikuti acara yang sangat menarik ya karena saya tertarik di sini apa pada pertemuan yang lalu, tuh saya selalu mengatakan atau menceritakan bahwa setiap kali saya membawa rombongan turis atau mahasiswa ke Museum Nasional, itu ada patung dari Aditya Warman. Dan di situ ada banyak sekali ornamen-ornamen yang saya sendiri belum bisa... Me Ya memberikan penjelasan ya karena semua masih tanda tanya apakah ini apakah itu saya tidak tahu apakah uh, ada sudah ada studi mengenai khusus mengenai ornamen yang ditampilkan di dalam patung itu atau belum itu pertama kedua uh, tadi uh, Bang Dodi uh, terima kasih Bang Dodi bagus sekali ini malam ini apa uh, presentasinya terima. ya itu tadi mengatakan bahwa eh, apa ornamen-ornamen ini eh, apakah melambangkan ini eh, ada kaitannya dengan isi dari prasasti ataukah dari ya, keagamaannya ataukah lencana ya eh, saya sendiri melihat di sini kok ada beberapa prasasti eh, selalu ada kala di situ ya kala juga juga mungkin itu ada terdapat juga di dalam patung Aditya Warman yang dia Museum Nasional, uh, apakah ini ya? Semacam apa ya? Semacam bis, uh, lambang heraldiknya, si uh, Saya istilahnya lambang heraldik, ya, dari, dari uh, Aditya Warman itu. Nah, saya tidak tahu. Kemudian, uh, kalau itu ada kaitannya dengan keagamaan, ya, lambang kala ini seolah-olah kalau kita. Zaman modern, ya, mungkin ada. Kalau orang Kristen, ada salib, kemudian ada tulisan Allah itu untuk orang Islam, atau lambang, apa namanya, yang lainnya untuk agama tertentu, atau ya, itu jadi partai-partai tertentu juga punya lambang, ya. Nah, karena eh, lambang ini tidak sembarang dibuat karena ini adalah merupakan doa juga ya kalau menurut penelitian saya begitu karena lambang eh, lambang itu adalah doa sama juga dengan nama nama itu juga doa ya itu jadi eh, oleh karena itu tidak sembarangan kita membuat lambang ya ya kalau, kalau lambangnya salah nanti eh, akan berakibat juga tidak baik ya seperti lambang bintang dengan ujungnya di atas itu segitiga itu juga apakah ujungnya di bawah itu artinya juga beda-beda. Apakah membawa panas apakah dingin. Nah, di situ atau harmonis kalau digabungkan menjadi bintang segi Itu kalau yang menurut penelitian saya begitu karena dalam penelitian saya itu eh, lambang bintang itu yang kalau eh, titiknya di atas itu kalau segitiga itu api ya jadi panas. Jadi eh, kalau eh, oleh karena itu ada Lambang apa Mercy itu dikasih bunderan ya lingkaran supaya tidak panas tapi saya dingin tidak panas gitu ya oke okay. ya itu eh, pertanyaan saya saja. jadi apakah ya ini eh, benar ya itu tadi apakah itu eh, lencana eh, tadi lencana mungkin mungkinan ya saya juga berasumsi ini adalah juga eh, sebagai lambang dari eh, siapa namanya Aditya Warman itu ya jadi keagamaan menyangkut ya isi tadi bahwa menurut Bang Dodi tadi adalah apa sebagai pelindungan doa ya tadi itu karena semuanya itu doa jadi ada prasasti terus ada lambangnya jadi itu seperti stempelnya begitu ya nah kemudian yang tadi ada lambang dewa eh indra atau vajra itu ya Uh, kalau saya lihat patung Bhairawa seperti Bhairawa yang besar begitu itu saya mengingatkan saya kepada uh, ya kalau wayang itu ya uh, Bima ya besar ya kalau, kalau di uh, apa namanya yang mempunyai lambang fajra ini kalau di uh, mitologi Barat atau Yunani Romawi itu lambangnya Dewa Neptunus tentu saja ya dengan trisulanya itu ya jadi apakah ataukah ini de Lambangnya seperti ini, ya. Tapi, kan, tiga itu, yang apa namanya, tiga, jadi seperti trisula, itu, jadi, ataukah alugaranya si baladewa, itu, itu kan dari dewa juga, ya, atau apakah demikian. Jadi, itu adalah identitas, melambangkan identitas dari, ya, ini, ya, saya setuju dengan Bang Mungkin, ini lambang identitasnya dari dewa, eh, dari Adita Warman tersebut. Ya, saya saya sedikit sekali pengetahuan saya mengenai lambang-lambang ornamen yang ada di apa yang di uh, dalam secara arkeologis untuk untuk uh, ini ya untuk lambang-lambang uh, uh, yang dipakai di sini karena lambang itu kan sesuai dengan uh, apa budayanya ya jadi ini uh, dan agamanya tentu saja ya uh, tapi kemungkinan ada kesamaan juga dengan barat dan timur kalau kita lihat kan Sebenarnya kita juga bahasa juga Sanskerta dan bahasa uh, Eropa itu kan juga satu rumpun juga dari uh, dari dari induknya satu juga begitu. Itu saja uh, pertanyaan saya. Mungkin tapi pertama, pertama saya satu tadi apakah sudah ada penelitian yang secara menyeluruh sampai detail itu mengenai lambang-lambang uh, yang dipakai di uh, patungnya Aditya Warman di yang ada di museum nasional itu karena ini eh, apa banyak dikunjungi oleh berbagai apa penuntut baik mancanegara maupun dari dalam negeri juga anak-anak eh, -an -an, apa eh, bangsa kita sendiri. Begitu chat terima, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Lili. Bang Dodi. Ya, oke. Okay. Pak izin menjawab. Terima kasih Pak Lili. Ya, sama-sama. pertanyaannya jadi uh, saya coba jawab yang pertanyaan pertama terkait dengan ornamen yang ada pada Berawa ya dimangsaan ya. banyak ornamen di sana termasuk juga kalau kita lihat uh, apa namanya motif songket ya motif songket yang ya. ada dia pakai itu juga ya. sangat menarik. Nah pertama uh, mungkin di beberapa penelitian yang sebelumnya itu seperti Tulisannya Pak Pitono tentang aditornain itu ada mengulas sedikit tentang ornamen. Cuman memang seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau uh, penelitian yang memang detail dan menyuruh terkait dengan ornamen-ornamen yang ada di Berawa, mungkin setahu saya menurut hemat saya belum ada itu yang sampai detail dan menyeluruh. Itu sebenarnya belum ada dan itu sangat terbuka. Namun ya saya juga pernah membaca hasil riset dan ini uh, dari Letar ilmu antropologi lebih kepada motif songket, nah itu Pak Lili, hmm. jadi ya. motif songket itu dikaji apa sih bentuknya dan ini sebenarnya uh, sebuah proses untuk kemudian merevitalisasi motif. Jadi nah, ya. uh, rangkaian penelitian ini lebih kepada upaya untuk uh, upaya perlindungan pelindungan uh, motifnya dan juga untuk ya. upaya revitalisasi motif songketnya. Tapi uh, terkait dengan detail penelitian detail dan menyeluruh berkaitan dengan seluruh Komponen-komponen ornamen yang ada itu menurut hemat saya belum ada, belum ada pak. Dan itu sangat terbuka Pak Lili. Ya masih ya ya. Termasuk juga uh, dengan uh, apa namanya muka pasa itu loh. Jadi dua arca ini yang sangat fenomenal ini mungkin ya kalau kita apa lakukan penelitian dengan pelibatan disiplin di ilmu yang lain itu itu sangat menarik itu loh. Jadi hmm. uh, bukan hanya dari sudut pandang arkeologi, tapi juga ada seni rupanya, kemudian dari hmm. disiplin lain, mungkin itu sangat menarik dan informasinya akan lebih detail dan menyeluruh gitu, loh, menurut saya, dan hmm. sangat terbuka. Nah, uh, yang pertanyaan yang kedua uh, berkaitan dengan kala tadi gitu loh. Nah, ya. apakah uh, ini bahagian dari lambang heraldiknya Aditya orman Ini saya teringat dengan salah satu tulisannya Pak Pak Lili nih, karena sebelumnya saya pernah ngulis juga terkait dengan ornamen hias di Kerkov di Tanjung Pinang. Jadi hmm. makam Belanda Tanjung Pinang di beberapa tulisan <laughs> Pak Lili saya baca juga dan heraldik ini saya teringat dengan tulisannya Pak Lili itu juga. Namun kalau saya melihat eh, karena ini baru kajian awal itu loh, misalnya hmm. analisanya sangat dangkal. Kalau saya lebih kepada memang kala ini ketika kita coba melihat isi prasasti Pak Garung, satu tadi, kemudian rambatan. Dia lebih pada apa, penguatan bahwa uh, isi prosesnya maklumat rajanya tentang peringatan adanya pembunuhan bonsai suci, Nah, kemudian untuk menguatkan dari maklumat raja ini, nah, hadi dipahatkanlah si kala ini karena kala ini adalah pelindung bangunan suci, Itu mungkin saya lebih pada itu, Pak, karena memang uh, kajian ini sebenarnya perlu pendalaman. Itulah ya. nanti saya juga sampaikan tadi oleh Pak Lutfi juga. Uh, perlu pendalaman-pendalaman lagi karena uh, seperti yang saya sampaikan ya. di awal ini baru uh, tulis apa namanya analisanya sangat dangkal juga jadi ya. sangat terbuka bagi siapa aja yang mau melanjutkan ya. penelitian ini dan apa namanya ini sangat menarik itu loh karena ya. sebuah uh, apa namanya tokoh yang besar tersebut dia pasti punya lambang tersendiri kemungkinan enggak itu loh kan cuman kita belum memastikan apakah uh, dari kalau kita lihat dari Ornamennya kan sebagian besar itu berbentuk kala-kala itu atau kala itu yeah. kan. Nah apakah dengan dominasi itu kemudian bisa kita mengkerucutkan bahwa kala ini sebagai uh, lambang heraldiknya Pak Basa Lili Tadi, nah, itu memang belum bisa kita pastikan itu. Nah yeah. itu memang butuh sentuhan penelitian-penelitian yang mendalam terkait dengan uh, apa namanya asumsi-asumsi tadi gitu. Tapi sangat menarik Pak Lili, mungkin bisa penelitian yeah. bareng Pak Lili nih. Yeah. <laughs> Ya nanti kita bisa sama-sama kolaborasi. Ya, Pak Lili. Siap, Terima kasih, Pak Lili. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak, Bang Dodi dan juga Pak Lili. Ini ada pertanyaan lagi di uh, dari Pak Normatias. Silakan, Pak Normatias. Terima kasih, uh, moderator. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, uh, hmm. Bang Dodi. Uh, ini penelitian Bang Dodi ini sangat menarik nih untuk kita bahas bersama-sama. Apalagi Masih ya, apalagi kalau kita lihat fenomenal dari tokoh Aditya Warman. Karena kalau kita lihat dari uh, perspektif sejarah bahwa Aditya Warman ini lintas provinsi atau lintas uh, daerah. Kalau kita lihat dari sisi uh, Aditya Warman ini banyak meninggalkan Bukti-bukti uh, fisik berkaitan dengan prasasti dari ornamen yang uh, Bang Dodi uh, buat ini mungkin bisa memberikan sebuah uh, gagasan untuk membuat sejarah uh, Sumatera Barat atau sejarah Minangkabau bisa tercerahkan, karena kita lihat dari sisi sejarah ini masih ada sebuah hal-hal yang abu-abu dalam proses sejarah di Sumatera Barat. Kalau kita lihat dari sisi sejarah yang ada. Yang ada sekarang, bahwa seakan-akan ada lompatan-lompatan sejarah yang ada di Sumatera Barat. Jadi, harapan kami untuk kegiatan penelitian Bang Dodi ini, yang pertama kita bisa memberikan sebuah pencerahan kepada kita bersama tentang sejarah Sumatera Barat, atau mungkin sejarah Sumatera, kalau kita berkaca kepada bukunya *Sticker*. Lupakanlah Sumatera. Nah, karena itu yang menghemat saya yang perlu kita cari uh, sebuah benang merah yang ada uh, Bang Dodi kemudian kalau kita lihat dari sisi uh, ornamen Aditya Orman ini, yang perlu kita ini ada beberapa tempat yang harus kita lihat juga Bang Dodi sebagai sebuah uh, penelitian yang konferensi atau mungkin penelitian awal karena kita lihat bahwa Aditya Orman itu masa mudanya ada di Jawa dan dia juga ada Membuat sebuah bangunan suci di Jawa Timur, di Candi Jago, mungkin bisa juga dijadikan referensi untuk melihat ornamen-ornamen yang ada. Karena, kalau kita lihat dari sisi sejarah yang ada, beliau juga pernah belajar di tinggal di Majapahit. Ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Kemudian, juga ada yang perlu kita jadikan sebuah referensi juga, Bang Dodi. Ini penelitian dari tesis Ibu Sri Ambarwati. Mbak Ami, dia juga melakukan sebuah kajian atau penelitian yang berkaitan dengan prasasti-prasasti Aditya Arman. Itu juga membuat sebuah kisah, cerita, dan kemudian membuat sebuah kajian atau penelitian yang berkaitan dengan prasasti-prasasti Aditya Arman. Saya pikir beliau juga membuat sebuah Kajian tentang ornamen atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan isi dari prasasti tersebut. Ini memang harus kita jadikan referensi untuk menambah uh, kazanah apa yang sudah dibuat oleh uh, Bang Dodi. Itu yang 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 perlu dipahami secara bersama-sama. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan juga kepada kita bersama, kalau misalnya uh, Bang Dodi bisa mengungkapkan tentang Nilai-nilai ornamen yang ada di uh, prasasti Aditya Arman, harapan kita bersama, ini ada sejarah yang harus kita uh, luruskan di dalam penafsiran uh, masyarakat uh, Sumatera Barat bahwa ada sebuah benang merah ketika uh, Aditya Arman melompat ke uh, proses Islamisasi atau mungkin kerajaan. Islam di Sumatera Barat atau Kerajaan Pagaruyung ini perlu dijadikan sebuah uh, kajian yang perlu uh, diberikan uh, support, atau mungkin diberikan sebuah uh, pemanfaatan untuk kita bersama. Karena menurut hemat saya, ini yang perlu kita kaji karena sejarah dari Sumatera Barat atau sejarawan Sumatera Barat itu yang berkaitan dengan sejarah kuno kurang, tapi kalau sejarah modern banyak, jadi harapan kami dengan adanya Bang Dodi ini bisa mencerahkan orang Sumatera Barat. Gitu Pak Moderator eh, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Pak Munur Matias. Eh, cukup menarik ya karena di, di beberapa daerah pun seperti Pak Tias bilang tadi memang Aditya Warman juga meninggalkan minimal sekarang nama jalan ya hampir banyak jalan namanya nama Aditya Warman ya hmm. di Santero Negeri ini. Oke okay, uh, mungkin tanggapannya sama Bang Dodi di oh ya, siap. apa namanya dicatat dan, dan ini bisa jadi uh, satu masukan yang kuat ya bagi pengembangan arkeologi terkait dengan Aditya Warman. Ini kita saya izin sedikit menanggapi, mohon maaf. Oh, baik silakan siap. Uh, 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 ini kebetulan dari orang tua saya juga kan kepimpinan saya dulu kan Pak Nurmatias. Selamat malam Pak. Semoga saya selalu oh, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, izin Pak uh, uh, apa yang masukan-masukan Bapak tadi memang <tuh> sangat menarik juga karena kita juga lagi apa Pak? Jadi menyusun kembali uh, apa namanya terkait dengan uh, prasasi prasasti itu tadi karena sebelumnya uh, kan ada buku silintas prasasi itu Pak, prasasi Melayu yang dibikin oleh Pak Udi nah kemudian kan ada beberapa riset-riset terbaru termasuk juga uh, tesisnya Mbak Ambarawati yang lebih kepada kajian paleografinya itu juga sangat detail mengulas terkait dengan karakteristik uh, aksara masa Aditi Orman ini apa sih sebenarnya gitu jadi sudah terlihat dan kemudian juga ada informasi-informasi terbaru yang belum terakomodir dari terbitan sebelumnya itu coba nanti kita ramu itu loh Pak Tias terima kasih Pak atas masukannya Pak kemudian juga ini juga baru terpikir juga bagi saya masukan dari Pak Tias tadi terkait dengan uh, keberadaan uh, mungkin ada beberapa tinggalan uh, Aditya Warman yang berada di apa namanya yang berkorelasi dengan Aditya Warman di Jawa Timur seperti di Candi Jago atau Candi Arca Ma Majusi uh, yang juga di sana terdapat beberapa ornamen gitu loh. Nah kalau kita melihat itu juga sangat menjadi peluang ketika kita mencoba mengkorelasikan antara yang apa ornamen-ornamen dari kebudayaan materi yang ada di uh, Melayu, apa di Sumatera khususnya di Tanah Datar atau di rumah saya dengan yang ada di Jawa Timur di, di tempat kelahirannya itu loh. Ini cukup menarik untuk melihat lintasannya itu loh. Jadi kita mencoba melihat mungkin itu juga salah satu sarana untuk melihat apa benang merahnya itu loh. Apakah emang nanti ada korelasi terkait dengan ornamen? Misalkan apakah memang kayak apa namanya? kayak kala ini dengan bentuk yang beberapa tadi seperti yang di Prasipa satu 1 atau yang di Rembatan tadi memang itu juga muncul di beberapa tinggalan kebudayaan materi yang ada di Jawa Timur yang memang memberi korelasi dengan Aditi Orman, Ini memang sangat menarik. Mengasih Pak Tias atas masukannya, Pak. Dan kemudian eh ya. uh, berkaitan dengan eh uh, sejarah Aditya Orman kemudian munculnya kerajaan Pagaruyung itu loh ini emang sejauh ini masih apa ya masih menjadi apa perbincangan perdebatan yang cukup hangat uh, namun memang uh, di satu sisi memang ada yang yang cukup menarik dari uh, apa namanya dari pewaris kerajaan salah satunya berkaitan dengan uh, adanya sebuah senjata yang diklaim di di sebelumnya itu sebagai uh, warisan atau yang sebelumnya sudah ada di masa dituarman kemudian ketika pagarung terbentuk itu kemudian dan sekarang berada di tangan pewaris atau keluarga dari kerjaan pagarung itu sendiri itu nah nah memang ini butuh uh, penelitian yang bukan hanya sebatas apa namanya melihat kepada satu objek yang saya maksud tadi tapi juga secara menyeluruh agar memang karena ini apa ya sebat semacam ini ada sebuah missing link yang memang belum terpecahkan sampai sekarang itu loh karena uh, kok ini masa masa Adi Aditya berakhir tiba-tiba bawah berselai itu muncul kerajaan pagaruyung itu loh nah apa yang yang kemudian apa juga yang terjadi di masa kekosongan itu itu juga masih menjadi perdebatan hingga sekarang masih dalam proses kajian gitu loh. tapi yang jelas uh, ini sangat terbuka sekali dan alangkah lebih baiknya mungkin ke depan ya untuk mencari uh, benang merah dari masa akhir Aditya Orman ke masa Pagario ini juga sebenarnya kita harapkan juga ke depannya dapat dilakukan dengan kajian-kajian multidisipliner gitu. Jadi ada linguistiknya, ada epigra epigrafinya ada uh, apa namanya, ada disiplin lainnya yang memang ya kalau hanya sebatas arkeologi dia tidak akan bisa untuk mencari benang merahnya itu loh. harus dengan disiplin ilmu itu loh. nah mungkin itu terima kasih Pak Nurmatias atas masukannya Pak saran semoga selalu Pak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak kita lanjut ke Sultan Adil silakan Pak Sultan Adil Eh, baik terima kasih pak moderator pak Aldi atas kesempatannya perkenalan perkenalkan kan saya dengan Sultan Adil ya saya pemerhati sejarah saja bukan arkeolog ya. alhamdulillah pada saat ini bisa ketemu juga nih dengan arkeolog khususnya dari Sumbar ya dengan pak Dodi ya. selamat malam pak Dodi malam pak, Dodi. Malam, pak. Assalamualaikum Pak Dodi dan untuk semuanya ya Pak Dodi begini Pak Dodi selama ini terus terang saya banyak baca ya dari literatur-literatur gitu ya agak sedikit uh, jadi pertanyaan gitu unik sekali nih dengan adanya kerajaan Dharma Sraya ini ya dan dengan kerajaan Pagaruyung yang disebut awalnya dari Aditya Warman ini, gitu kan? Karena kalau saya perhatikan ya, Pak, dari prasasti-prasasti yang tadi Bapak aparkan, itu kan semuanya pakai bahasa Sekerta Melayu Kuna, gitu ya. Nggak ada pakai bahasa Minang, gitu kan? Karena kita tahu sendiri kan di daerah Minangkabau itu daerahnya itu kan luas ya kalau menurut Tambo, Tambo Minang gitu, sejarah Minang yang saya pahami gitu ya, hampir semua Sumatera Tengah kecuali yang pinggiran pantai timurnya begitu ya, itu adalah masuk dalam budaya Minang gitu ya. Nah, orang yang pakai bahasa Minang dan itu sampai sekarang eh, apa terbukti ada mulai dari Bengkulu bagian utara pinggiran sampai ke Sumatera Utara bagian barat ya sebelah selatan Barus gitu kan rata-rata mereka itu pakai bahasa Minang gitu kan nah saya mungkin pertanyaan satu dulu gitu dengan Mas Dodi gitu kan e, kapan ya bahasa Minang itu mulai dikenal gitu loh kira-kira e, itu dulu Pak Pak Dodi saya pertanyaan satu dulu sebelum yang yang lain ya kalau boleh kalau boleh tahu ya silakan Pak Dodi Oke, okay. terima kasih Pak Setan Adil. Uh, mungkin yang pertanyaan yang pertama tadi mungkin ada mirip juga dengan pertanyaan Mas Arief tadi. Uh, apakah memang di, di Prestasi-prestasi yang khususnya di masa di Truman ada yang menggunakan bahasa Minang itu? Ini uh, tadi juga disampaikan juga. Nah, kalau men dari apa ya, dari literatur yang ada yang kemudian juga saya coba melihat beberapa kosa kata yang muncul di uh, dalam prasasti. Kalau menurut saya, saya belum bisa memastikan bahwa itu bahasa Minang itu, karena saya juga mohon maaf, saya juga uh, masih minim terkait dengan uh, apa ya, terkait dengan sastra Minang itu sendiri itu loh. Nah, mungkin uh, apa namanya? masukan dari Pak Sultan Adil ini juga bisa nanti membuka peluang khususnya bagi uh, Bapak Ibu yang di sastra daerah khususnya sastra Minangkabau di Universitas Andalas itu loh. Mungkin bisa men misalkan menjadi kajiannya itu loh. Mungkin apakah memang karena menurut uh, apa namanya literatur sebelumnya memang tidak ada yang menyebutkan bahwa uh, misalkan prasasti A menggunakan uh, bahasa Minang itu loh. lebih ya lebih secara umum menggunakan bahasa Melayu itu loh namun untuk melihat detail tadi memang belum apa ya belum ada kajiannya gitu loh pak nah mungkin itu juga membuka peluang bagi khususnya kayak seperti kawan-kawan uh, di sastra daerah atau sastra Minangkabau untuk menguliknya gitu loh pak ini sangat terbuka itu tapi kalau menurut pandangan saya dari dari uh, apa literatur yang ada kemudian saya coba lihat juga kata-katanya saya belum menemukan yang uh, ada penggunaan bahasa Minangkabau sendiri itu atau bahasa Minang. Itu Pak, kira Pak. Baik, tapi Pak. itu sungguh menarik itu loh, Pak. Iya, nah, Pak, Pak Doni menarik karena ada juga terus terang menarik sekali apa namanya menarik itu kok enggak ditemukan gitu ya prasasti ya. karena yang tadi Pak Dodi sampaikan semuanya prasastinya berbahasa Sanskerta ya, ikuna, gitu kan. Padahal sang sekerta itu sendiri itu kan banyak digunakan di Jawa ya India ya. Asia daratan gitu kan ya. dan ya. Antara gitu. Nah inilah yang sebetulnya jadi pertanyaan besar saya karena apa nih begini Pak Pak Dodi dari semua kerajaan yang saya baca di Sumatera itu ya Pak ya hanya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Darmasraya yang agak aneh dalam dalam tanda kutip ya anehnya kenapa sampai sekarang ya masih misteri gitu kan nggak jelas gitu tadi pak pertanyaan yang pertama bilang gitu ya ada apa namanya sudah ada kesepakatan dan kedua eh, eh, apa namanya sudah ada tidak perlu di sejarah itu diungkit lagi nah itu saya tidak sependapat seperti itu karena bagi saya sejarah itu uh, bukan statis dinamis gitu Se sesuai dengan masanya nanti anak cucu kita mungkin bisa menemukan bukti baru gitu kan dengan sejarah itu karena terbukti sudah hampir satu abad lebih ya Sriwijaya itu enggak jelas masih misteri gitu kan sama dengan da dengan Dharma Seraya ini gitu kan nggak nggak jelas bagi saya gitu loh pak ya Mohon maaf, bukan saya tidak menghargai, lah ya, se sejarawan. Saya hargain, Pak. Terima kasih dengan adanya sejarawan Arkeolog selama ini. Sudah banyaklah menghasilkan beberapa uh, sejarah, beberapa kerajaan yang bisa dihasilkan dan sesuai dengan lokasi dan masanya. Tidak. Begitu, cuma di Sumatera ini memang yang namanya Sriwijaya dan Darmasar, ya yang ada di benak saya masih misteri gitu loh, Pak. <laughs> Kalau saya ambil contoh aja ya, Pak, Pak di Raja di Pagaruyung itu rata-rata pakai bahasa Minang mereka itu ada atau Islam gitu loh ya. Muslim gitu ya. Kayak eh, Ahmad Syah, Indarman Syah, Arifin Muning Syah gitu loh ya. Gelarnya pun gelarnya rata-rata eh, bahasa Minang gitu loh. Saya baru ini dengar ada kerajaan Minang, rajanya na namanya mirip-mirip dengan nama-nama yang di India, di Asia Selatan, gitu apa di Asia Timur ya, kayak Kamboja, Kemer dan segala macamnya, kayak Akeran Dramawan gitu ya, Aditya Warman, Anangga Warman, itu kayaknya jarang sekali di Minangkabau nama-nama ter tersebut ya, Pak ya. Apalagi gelarnya Aditya Warman ini sangat sulit sekali saya menyebutkannya gitu loh ya. Apa tuh gelar dia itu? Saya tuh agak sulit dong ngomongnya ya. Apa Enggak anak muda bilang tuh enggak enggak minang banget gitu loh. Pak, kok mirip-mirip yang di daerah-daerah sana terus yang di daerah ya dalam tanda kutip maaf ya, mirip-mirip di daerah Jawa begitu kan? Karena saya lihat memang kerajaan di Sumatera kayak di Barus yang saya pahami yang saya sudah pernah baca gitu kan tahun 1030 kan dia tuh sudah merupakan bandar besar gitu loh ekspor segala macam eh, apa namanya sumber alam emas yang di, di Minangkabau juga kan itu dari barus ekspornya salah satunya pelabuhan barus dan di situ tuh banyak bangsa-bangsa asing kayak bangsa Cina, Taiwan, Thailand, apa namanya? Kamil, dapat Kamil ya, India gitu lah. Makanya pada saat Cola menyerang e, Sumatera Tengah yaitu di daerah Kampar di Mortakus ya. Dia kok tidak ke apa ya kerajaannya darmasraya ini kan darmasraya ini masanya dari abad ke 8 sampai ke abad empat belas gitu kan aneh kok nggak mengenali ini se sejarah ini begitu loh pak pak dodi ya tapi alhamdulillah ya pak pak dodi selama ini kan saya beberapa teman meneliti di uh, candi Muara Takus ya. Orang sana sih dulunya bukan candi, tadi Pak Dodi benar bilang sudah dibilang biaro gitu loh ya. Bukan candi sebetulnya. Dan dalam pemahaman kita juga di Sumatera itu banyak candinya. Ada sekitar 30-an kompleks candi kayak di Sumatera Utara di Bahal ya. Bahal 1 2 3 banyak ada 11 candi di atas, atau biaro ya di Sumatera Utara. Di Riau juga di Padang di Sumatera Barat kan ada sekitar 6, 6 lokasi ya termasuk tadi Padang Roco ya. Di Sumatera Selatan di Jambi ada disebut sekarang Ca Candi Muara Jambi. Di Palembang pun ada di Sumatera Selatan adalah Candi Bumiayu gitu loh. Nah, semua ini yang saya lihat Pak Pak Dodi itu sama dengan tulisannya Atisa di Pamkara, orang dari India, dari Tibet gitu ya, yang pendiri negara Tibet itu belajarnya kan di Muratkus ya menurut pemahaman saya, adalah di kerajaan eh, kedatuan bukan kerajaan, kedatuan Sriwijaya. Di situ disebutkan pada saat itu abad keempat berarti itu arti abad ke-10 ya abad ke-11 tapi sebelumnya di Sumatera Tengah itu di Biaro Morotakus itu itu sudah ada apa ya kebudayaan budaya yang cukup tinggi gitu loh karena kedatuan Sri Vijaya sendiri itu berdiri sepalahan sebelum masehi 500 sebelum masehi itu Candi Muara Takus itu yang kita kenal candi atau biara Muara Takus itu su sudah ada gitu loh. Itu hasil penelitian teman-teman ya. Saya juga di di sana. Dan di sana sampai ke abad ke-7 dan se sejak diserang Cola waktu ta abad ke-11 itu sudah apa ajaran yang ada di Muara Takus itu menyebar termasuk menyebarnya ke Palembang ya yang dibilangnya itu dari Pak Dapunta Hyang. Dapunta Hyang itu sendiri adalah salah satu resi apa ajaran di Biaro Morotakus Biaro ini gitu loh kan. Nah, mereka melakukan marapas, marapas berjalannya termasuk ke Padang Rot. Adil maaf Pak, Ma, maaf Pak, ya. saya potong terlebih dahulu ya. Ini karena mungkin banyak teman-teman yang mau bertanya ya terkait dengan ya. proses Jawa ini, uh, oke, okay, kami udah paham uh, ya, Bang Dodi juga sudah. Saya percengket Pak, bisa tiga persian. menit lagi Pak, biar selesai Pak. Oke, okay. ya. asalkan ini ya Pak ya, sesuai dengan tema okay. kita ya malam ini baik. kasih. Hey, hey, tadi saya lanjutkan. Jadi ada uh, punthai yang yang katanya rajanya Sriwijaya itu adalah salah satu resi ya dari daerah Takus itu Nah, jadi itu yang saya pahami menurut penelitian saya. Makanya balik lagi ke Sumatera Tengah, Minangkabau ini, saya agak sedikit heran, heran apa dengan adanya kerajaan Dharmasraya sini. Gitu loh. Karena kalau dibilang kerajaan Melayu pada tahun 1100 itu sudah menyerang Barus. Gitu loh, 1100 yang menyerang Barus. Itu sudah dia justru menyebar agama Islam di di barus itu, gitu loh. Nah, kalau dibilang dharma seraya agamanya ya dalam tanda kutip ya, itu adalah Hindu agak meragukan. Tapi pelan pelan Pak, saya juga nanti akan melakukan semacam perjalanan sejarah ya ke Sumatera, akan meneliti secara jelas. Mungkin nanti bisa ketemu dengan Bang Dodi ya Bang ya. Kita mungkin lebih bisa cerita lagi mengenai sejarah di uh, Minangkabau ini Pak sangat menarik Pak Pak Setan Adel itu Pak. Jadi, itu terima kasih itu yang Pak itu penelitian ya? siapa Pak Setan Adel ya Pak Setan Adel itu tadi yang disebutkan itu penelitian siapa yang 500 sebelum Masehi itu 500 itu sebelum boleh, Masehi Boleh nah, boleh disebutkan Baik, Baik. itu kan Jadi, hasil penelitiannya Pak Santo Sabah ya saya hargain dia sebagai peneliti yang langsung turun. Tapi kan Oke, itu nanti mana? aja, Pak. Anu, Pak. Pak Sultan Adel nanti kita kasih sesi sendiri, Pak Santo Sabanya ya. Itu aja ya. Bo silakan. Oh, silakan. silakan. Nah, ya, itu Cukup, aja sih. sih. Nah. ke depan mungkin baik. saya akan mengadakan ini ya, ekspedisi terakhir, Pak ya. Saya pengen mengadakan ekspedisi Sriwijaya. Eh, tujuan saya adalah menelusuri jejak-jejak sejarah. Mungkin nanti akan ketemu juga mohon dengan Pak Dodi gitu ya untuk bercerita banyak nanti kita di uh, saat penelitian. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pas kali nih Pak Sultan Adil nih 3 menitnya pas ini. Saya hitung nih. <laughs> Sukses dengan penelitiannya, ekspedisinya ya, Pak ya sampai ke Sumatera bagian Terima kasih, Selatan. terima kasih. mudah-mudahan eh, temuannya eh, menarik ya untuk menambah khasana arkeologi kita. Sebelum kita ke Bu Titi uh, Titi dia, mungkin kita sedikit mengulik di bagian chat ya. Ini ada Pak uh, mungkin ada tadi udah agak lama ya dari Pak Lili tadi bertanya mengenai ornamen pada arca Bayrawa. Ini ada masukan dari Bapak HP 520 untuk ornamen yang ada pada arca Bayrawa Padang Roco di Museum Nasional. Uh, mungkin bisa kita rujuk dari bukunya uh, J. JL Mons dan Pak Pitono Tono uh, tentang Aditya Warman, uh, Pak Lili. Kemudian dari Pak Agang Kumala, pertanyaan Oke. ya, sedikit dari Tepi Badodi, tapi mudah-mudahan nggak begitu jauh ya. Saya susah bahasa tulisan Cina ya, tapi dia tulisannya adalah Sira Sang Aria ya. Dari Yuan si, volume 29 menyebutkan nama tersebut. Ya, pada tahun kedua kaisar uh, Taiding atau Yasin Tempur, dua lima bulan kedua Menteri Jawa bernama Sirasang Arya. Apakah bisa jadi yang dimaksud itu Arya ini adalah Menteri Jawa yang ditulis Cina ini adalah uh, Aditya Warman. Uh, mengingat hukum Vanderpook mengenai pergeseran bunyi konsonan d dengan r, dan kalau yang dimaksud ada kata Arya itu biasanya ditulis uh, tulisan Hanjinya ada ya di situ ya. Aliat uh, bukan uh, ya tulisan yang lain ya mungkin itu uh, sedikit pertanyaan dari uh, Pak Agam Gumelar apakah kirim ke Cina itu adalah pada tahun 1325 adalah Aditya Warman. Kemudian dari uh, Sultan Kurnia, Pak Sultan Kurnia AB ini uh, tadi sudah sempat dibahas sejalan dengan pandangan Pak Nur Matias bahwa Bang Dodi sendiri juga tadi sudah menjelaskan bahwa uh, nanti mungkin ada satu masanya kita ada kolaborasi antara uh, temuan arkeologi Ya, di, uh, terutama, kayak perpindahan dari uh, kebudayaan Hindu, Buddha ke Islam, kemudian uh, referensinya itu gabungan antara temuan ilmiah, ya, dengan naskah-naskah lokal tadi. Bang Dodi sudah sampaikan, ya, dari uh, sama dengan sastra uh, dari Universitas Andalas. Kemudian, kita bisa lanjut ke Bu, Bu Iti, ya, sebenarnya di chat grup beliau sudah menyakan ini tapi kita mending mendengar suara beliau. Silakan Bu Dia. Uh, Oke, Bu Dia ini silakan. tadi saya saya komen dari Sultan Adil dan saya tadi mendengar semuanya. Aditya Mula Warman itu bapaknya dari kerajaan Mojopahit dan ibunya asli Minangkabau. Kebetulan saya, kakek saya berada di mus, uh, masih keturunan Aditya Mula Warman dan berada di, mus, di museum Aditya Mula Warman di Kota Padang. Nah, kalau dikatakan tadi Aditya Mula Warman itu bukan Hindu atau Buddha, kalau yang literasi yang dibaca sekarang itu kebanyakan literasi yang banyak simpang siur, banyak yang abu-abu. Kalau kita mau buka sejarah, tolong turun ke lapangan dan itu harus sejajar dengan spiritual. Seperti saya membukakan antara Batak dengan Bali. Itu tidak bisa terbuka semuanya. Jadi kalau saya akuin, mungkin Aditya Mula Warman itu keturun agama Hindu, iya. Karena saya sudah membukanya pelan-pelan walaupun saya bukan ahli sejarah. Tapi saya mencari karena saya keturunannya langsung. Jadi saya agak keberatan dari Sultan Adil mengatakan itu tidak ada kerajaan dari Minangkabau. Cukup sekian, dan terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari uh, Ibu Dia. Uh, mungkin ya yang masalah tadi mungkin uh, kita bisa bahas di lain kesempatan ya. Ucapan uh, Bu Dia juga sudah memberikan tanggapannya. Uh, ini saya lanjut. Uh, mengenai ya yang lain mungkin ada pertanyaan dari bapak bapak ini pertanyaan di chat room sudah selesai sih nggak ada ini gimana mas Dodi mas Didi maaf apa boleh saya bertanya oh, iya, ya, silakan, boleh Ibu. silakan boleh silakan matur saat nun. <laughs> terima kasih hmm, ya. saya benar-benar bertanya ya jadi tadi saya mengikuti sejak awal itu prasasti ini sudah ada kejelasan tentang nilai ya nilai nilai, dari prasasti itu artinya apa bagi saya ada suatu meaning and significance arti penting dan ada maknanya nah makna dari teks yang ada dalam prasasti itu muatan muatannya ada disimbolkan dalam kepala kala wajra terate seluruh terate dan seterusnya dan seterusnya. Nah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan beberapa saya ikuti. Lalu kalau itu teks itu dari prasasti memang begitu ya. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan itu kok lalu muncul pada saya. Apakah ada oral teks dari muatan prasasti-prasasti tadi? Oral teksnya sehingga mungkin, kalau itu akan ditemukan, memang ini kan presentasinya tidak tentang oral teks, ya Pak. Tapi, kalau ada oral teks yang bisa ditemukan, baik itu dari sumber-sumber yang sudah ditulis ya mungkin berupa apa uh, upacara upacaranya atau senandung senandungnya atau nina bobo atau apapun atau kisah dari pemimpin yang mengatakan atau meresmikan sesuatu ini oral teks itu kan juga sumber sejarah ya sumber sejarah nah mungkin kalau ditemukan atau ada penelitian lanjut yang memperhatikan oral text, barangkali kok akan bisa lebih menjelaskan tentang persoalan bahasa. Kemudian secara ekologis, kultural itu juga akan bagaimana ini di suatu lokal yang satu dengan lokal yang lain. Ada itu. Persoalan sebutan, tapi kenyataan seperti tadi disampaikan oleh eh, pe penanya terakhir yang masih keturunan itu. Nah, ini kan berarti ada oral text, ya Pak. Barangkali kok bisa menjelaskan atau membantu menjelaskan meaning and significance arti penting dari teks-teks prasasti itu. Muatan-muatan teks yang prasasti itu, fokusnya ya, Pak, ya, dalam malam ini kita bicara itu, tapi berkembang dalam pertanyaan lalu memunculkan, "kok perlu ya, oral teks itu diteliti sehingga bisa membantu penjelasan tentang meaning and significance dari prasasti-prasasti dimaksud, baik bahasa." tempat atau dari mana itu berasal dan seterusnya, saya kira itu saya betul-betul bertanya karena saya tidak ahli arkeologi ataupun bahasa, tetapi saya seneng seneng tentang pembahasan kayak begini ini. Terima kasih, ini sangat mencerahkan ini Pak Didi pembahasan malam ini dari penyaji. Saya salut. Matur ya, sangat terima kasih. terima kasih banyak Bu Alef. Terlon, Bu Alef. Bang Dodi. Yap. Enggak penting, Bang Dodi. Ya sedikit. Terima kasih Pak Saldi. Sedikit menanggapi. eh Mungkin ya. Saya cuma menanggapi. Ya. Tadi ada juga. Saya lihat dari kolom chat tadi ya. Pak dari pertanyaan dari mungkin bukan pertanyaan ini sebenarnya informasi dari Pak Hugumelar berkaitan dengan eh, apa ada ya, suatu bentuk naskah mungkin ya Yuanxi volume 29 di sana menyebutkan adanya kata-kata sira sang Ar ariraya yang mungkin ada kemungkinan itu berkaitan dengan tokoh Aditya Warman. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, dari kronologi waktunya atau dari dari yang muncul tadi kan 1325 ya kalau salah ya. Tadi tadi. belas tadi ya. 1325. Tadi. Hmm. Nah, kalau kita merujuk kepada eh yang dikeluarkan dan kemudian itu menguatkan masa awal dan akhir dari masa Aditya itu kan Awalnya masa Tormen kan 1347 ya sampai 13 dan berakhir di 1374 dan itu ada di persasi. gitu kan. Nah, kalau kita melihat tadi 1325 berarti ini di masa pra Aditiorman. Nah, berarti kemungkinan ini kalau memang apa namanya masih dalam konteks Melayu ya mungkin ini yang masanya di Damas Raya gitu loh. Bukan yang masa Aditiorman itu karena kita tahu bahwa produksi masa di tournament ini kan 13.40 sampai 1374 gitu. Begini tuh. Nah, eh terkait tadi juga dari Pak Sutan Adil tadi, mungkin saya menanggapi beberapa aja. Pertama yang berkaitan dengan eh ini nama-nama ya, tokoh tadi ya. Nama tokoh di dalam eh prasasti yang muncul seperti Warman, Aditya Warman, uh, Jaya Warman, Akar Warman itu kan, kenapa tidak menggunakan Masa Minang? Gitu. Karena memang itu tadi, karena memang uh, misalkan kalau kita misalnya contoh Aditya Warman, nah kan kita tahu bahwa uh, perjalanan uh, apa nih, riwa, kayak riwayat hidup lah uh, dari itu teman. Ini kan dia uh, istilahnya ibunya dari tanah Melayu, nah bapaknya yang dari Singosari dari Jawa itu. Jadi kalau istilahnya kenapa tidak menggunakan apa ya masa minang saya juga <laughs> belum bisa jawab juga itu loh kan. Uh, tapi yang jelas bahwa uh, uh, tokoh ini yang ibunya berasal dari Bumi Damasraya dan yang bapaknya Adi Abramah itu dari Pemesar Singosari itu loh nah kemudian terkait dengan damai saya itu kan nah dari beberapa hasil penelitian yang terakhir 2018 itu menguatkan bahwa latar belakang agama dari kerajaan melayu ini adalah buddha itu nah di beberapa penelitian terakhir yang saya ikuti termasuk yang 2018 dengan pusidakarnas itu sangat menguatkan bahwa latarnya itu lebih buddha itu bukan hindu itulah. walaupun sebelumnya ada ada apa namanya ada asumsi bahwa dia eh, istilahnya nyampur gitu loh. Ada Hindunya juga, ada yang Buddha juga. Tapi dari beberapa riset-riset yang terakhir, yang terbaru ya seperti yang disampaikan e, sebelumnya tadi, e, saya lupa nama bapaknya, bahwa prinsipnya bahwa eh, sejarah itu dinamis itu loh. Nah ketika memang sudah ada riset terbaru, hasil-hasil penelitian terbaru yang kemudian memperbaharui dari informasi sebelumnya dan itu ya sah sah aja itu karena itu hakikat dari ilmu sejarah kan dia dinamis itu dia enggak statis misalkan satu tambah satu dua dari dari dulu sampai sekarang tapi itu tidak itu loh tapi ketika memang sudah ada informasi informasi itu rubahkan memang dari hasil penelitian yang terbaru eh, salah satunya berdasarkan kepada parasasi itu yang parasasi emas yang di slide tadi itu kalau kita lihat dari eh, aksaranya itu varian huruf yang berasal dari abad ke-10, 11 itu. Nah, padahal yang kita tahu, uh, apa namanya, munculnya uh, Melayu dan ini kan di 12 akhir, 13 masih hilang, gitu kan. Tapi kok di abad sepuluh ini uh, sudah ada beberapa temuan yang, ya bisa jadi memang, eksistensi dari uh, kerajaan Melayu yang waktu itu berpusat di Masyarakat memang sudah ada pada waktu itu. Karena tidak mungkin juga uh, sebuah rombongan yang besar membawa sebuah hadiah gitu kan, ke daerah pedalaman, kalau tidak memang kerajaan ini memang kerajaan yang besar dan punya pengaruh yang kuat untuk khususnya di daerah Sumatera itu Sumatera Tengah lah itu, pasti dan juga sebelumnya pasti juga sebelum uh, apa uh, peristiwa ekspedisi pemala itu sendiri, jadi kerajaan ini sudah eksis duluan itu loh pasti sudah ada, cuman ini juga perlu uh, proses uh, penelitian lanjutan uh, dan memang Uh, dari kami sendiri saya karena di BPJB uh, memang sangat terbatas untuk melakukan riset dan memang sangat mengharapkan penelitian-penelitian uh, baik itu dari arkeologi dari puslit atau dari dari perguruan tinggi untuk penguatan uh, literasi atau narasi dari masing-masing uh, uh, cagar budaya ini tapi yang jelas bahwa dari hasil penelitian yang terakhir itu memang lebih menguatkan kepada Buddha itu loh dan bahkan tadi ada temuan prestasi yang Aksaranya itu itu adalah aksara yang muncul di abad 10-11. Nah, yang terakhir ini coba saya tanggapi dari ibu-ibu Bu Alef ya, Bu Alef eh, terkait dengan hmm, arti penting atau signifikansi dari kemudian dari mak, eh, makna dari prasasti-prasasti yang ada. Uh, memang uh, seperti saya bilang dari awal ini baru uh, apa semacam pemancing itulah maksudnya hanya bentuk uh, deskripsi awal yang yang sebenarnya ini lebih kepada uh, upaya untuk memancing uh, berbagai pihak Bapak Ibu di sini untuk uh, nantinya mau melanjutkan dalam artian ini lebih kepada apa ya semacam uh, informasi awal bahwa walaupun sebenarnya sudah ada informasi-informasi uh, yang mungkin uh, membahas soal ornamen Prasejodaman tapi yang kemudian uh, sampai melakukan analisa walaupun analisanya dangkal terkait dengan uh, misalkan dari aspek keagamaan itu itu belum belum sampai ke sana nah. tapi yang jelas saya memang mengharapkan uh, informasi uh, momen ini diskusi ini juga uh, menjadi bahan bagi saya untuk menampung informasi-informasi karena memang Uh, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi uh, bukan hanya nantinya berkaitan dengan ornamen jadi buku prasasti editawan ini ini nanti uh, memang intinya adalah prasasti editawan tapi bukan hanya sebatas membahas prasasti tapi juga uh, dari berbagai aspek yang lain dan itu kita ramu semua dari hasil-hasil uh, penelitian yang terbaru uh, kemudian juga tadi yang ibu dari ibu Diah ya terkait dengan asal usul aditya orman, kalau menurut ibu itu Hindu ya silakan. Tapi kalau uh, dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dan menurut saya sendiri dari ya dari tinggal-tinggalannya itu sangat mudah sekali gitu loh bukan Hindu. Ya, ya mungkin uh, dari beberapa uh, masyarakat mungkin punya pandangan lain itu monggo silakan. Tapi yang jelas kalau berbicara dari konteks uh, akademis dari, dari segi apa namanya penelitian dan data-data yang ada itu lebih menguatkan kepada budanya bukan Hindu itu mungkin itu Mas Aldi baik Bang Dodi mungkin ini ada satu tambahan dikit dari Pak Ari ya terkait dengan budanya Aditya Warman apakah beliau menganut Tantrayana atau Kertanegara negara seperti Kertanegara atau kamayana mungkin Bang Dodi bisa langsung jawab the point <laughs> kalau dari ininya lebih kepada Tantrayana baik dari arca, nah, jadi salah satu ya, salah ya, satu apa ya? Ya, ya jadi Satraian ini salah satunya di apa ya, disimbolkan eh uh, dengan uh, per, apa namanya wujud Arca Berawa tadi gitu loh kan. Jadi apa namanya wujud Berawa itu itu salah satu wujud dari apa ya? Uh, agama yang Dianut itu loh. Tapi perlu kita garis bawahi juga bahwa di dalam prasasti memang tidak ada uh, apa ya tanda kutip me menyiratkan menuliskan secara, secara jelas jelas dalam prasasti bahwa yang karena kita tahu kan kalau uh, aliran tantra ini kan salah satu aliran yang cukup keras gitu loh kan tapi apakah memang benar itu uh, yang dianut di masa di Torma. dan kemudian kita melihat dari arca berawa yang cukup seram yang di bagian bawahnya ada ketengkora ini segala macam ada mangko, ada pisau segala macam. Nah, kalau saya melihat nggak bisa juga kita menyimpulkan seperti itu, itulah makian. Keberatan tengkorak tadi, apakah itu memang simbol si apa Tanda kutip eh, korban yang untuk ritual agamanya atau apa? Atau hanya sebatas eh, ya simbol itu aja, itu loh tanpa memang ada aktivitas yang real terkait dengan pengorbanan manusia itu kalau menurut saya itu itu hanya sebatas simbol aja itu karena dari perasaan sendiri tidak ada yang memang secara tertulis menuliskan soal itu gitu loh ada memang pentas dia sebagai apa namanya penganut Buddha gitu loh kan nah, coba terkait dengan apakah memang aliran yang dia anut ini keras kemudian Tanda kutip menghalalkan pengorbanan manusia segala macam yang kita lihat dari Acaberawa, itu jelas itu ada tengkorak tengkorak itu kan? Nah itu memang hmm. kalau menurut saya tidak itu loh. Itu hanya sebatas simbol aja itu loh. Nah, karena eh, itu pun eh, untuk apa namanya? Untuk kemudian kita sampai menyimpulkan itu itu sangat terlalu apa namanya? Sangat terlalu cepat juga itu loh. Karena Uh, kemarin juga kami dapat informasi juga uh, ada apa kajian S2 itu tesis Wi yang mengkaji tentang tentrayana ini itu. Nah kemudian juga ada bagian satu bagian itu juga tentang aditiorman itu. Nah, saya belum mendapatkan uh, tesis itu jadi saya belum bisa untuk menceritakan lebih jauh. Tapi yang jelas ini sangat menarik. Uh, termasuk juga. Uh, apa yang disampaikan Ibu Alef tadi oral text tadi, itu juga sungguh menarik, makanya juga saya sampaikan bahwa untuk uh, apa namanya supaya memang kajian ini dapat dilakukan atau menghasilkan sebuah informasi yang detail dan menyeluruh, memang bukan hanya sebatas dari disiplin dan ilmu arkeologi saja, itu. tapi juga merangkul ilmu-ilmu lain yang nantinya akan menambah dari narasi yang ada itu dan itu memang sangat terbuka sekali dan kami juga pada prinsipnya tetap menampung informasi-informasi yang dari masyarakat tapi dengan catatan informasi tersebut tetap harus kita cross check itu Tapi kita harus cross check apakah benar itu adanya atau tidak. Karena prinsipnya arkeologi itu kan harus ada fisiknya itu loh. Harus ada misalkan orang menceritakan daerah tersebut ada ini ini itu ya harus kita cek, kita survei Apakah nanti kemudian kita ekskavasi segala macam kan itu tilangnya. Tapi jelas informasi awal tetap kita tampung. Namun kemudian tetap kita melakukan cross check lapangan apakah benar itu ada. Ya kalau memang benar itu ya, ya sudah berarti informasi itu memang apa namanya bukan hanya sebatas mitos atau legenda segala macam tapi mengeril adanya. Karena memang perlu diingat juga memori kolektif masyarakat yang mungkin berkaitan dengan peristiwa atau misalkan ya ada salah satu nama daerah namanya di daerah Sejunjung, si Sumatera Barat nama daerah Padang Sibusu nah itu kalau dari cerita masyarakat jadi tradisi uh, lisan yang berkembang itu lebih apa namanya sebuah daerah yang dahulunya pernah terjadi perperangan ya antara istilahnya dari pihak uh, Melayu dengan Jawa kemudian ya ketika bis itu ada itu. Apa, ada proses pembunuhan segala macam kemudian mereka hmm. pukul ke sana Kemudian berubahlah uh, nama dari tersebut menjadi perangsi busu ya, kayak gitu. Jadi uh, ya kalau saya lihat untuk seri temuannya memang sangat minim itu. Jadi kita tidak bisa apa namanya ya pada prinsipnya informasi masyarakat itu kita apa namanya kita tampung semua, kita hormati uh, apapun masukannya. Tapi nanti bagi kita kita harus filter, kita harus cross check ke, ke lapangan apakah informasi itu benar-benar ada itu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak. Di. Uh, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu uh, sekalian. Sedikit nambahin, Mas. Mas. Ya, gimana? Ya, ya. Bapak, Lodfi, silahkan Pak Lutfi, Andre. Ya. Baik, ini menarik uh, diskusi pada malam hari ini dengan menanyakan kok prasasinya tidak menggunakan bahasa Minangkabau. Nah, Minangkabau ini kan kalau kita lihat, Minangkabau dalam bahasa pasti dialek ya. Tentunya saya sudah catatkan di kolom chat tadi bahwa bahasa yang digunakan oleh satu kerajaan itu terkait dengan komunikasi dengan seluruh wilayahnya. Itu akan terkait juga dengan bahasa yang dipahami dan dimengerti oleh wilayah kerajanya pada masa itu bahasa yang digunakan bahasa Melayu ya. Kayak prasasti-prasastinya ada digunakan bahasa Melayu. Kalau dikatakan bahasa Minang, Minang yang mana? Apakah bahasa Minang yang di tanah Datar yang akan digunakan? Mungkin daerah Payakumbuh atau daerah Pasaman tidak akan mengerti dengan tidak semuanya kata-kata itu dia mengerti. Makanya bahasa ya. itu yang digunakan. Kemudian menarik tadi yang dikatakan di 500 tahun sebelum Masehi sudah ada kerajaan ini data baru ini data seperti apa? Makanya teman-teman tadi menanyakan sumbernya. Artinya 1000 tahun sebelum uh, Tarumanegara dan Kutai tentunya harus diverifikasi betul kata-kata Pak Kang Uda Dodi tadi bahwa toponim informasi memori kolektif itulah yang kemudian diverifikasi oleh para arkeolog untuk mencari datanya oleh saya saya simpulkan juga tadi bagaimana meaning and significant itu must be correlate with context. gitu ya tentu yang yang saya katakan tadi juga di chat bahwa penting kiranya ada urayan Bagaimana simbol itu kemudian ditempatkan dikorelasikan apakah itu dengan bahasa, masa, waktu, sistem keagamaan, sistem religi, masa pemerintahan dan peroleh-peroleh itu penting itu menjadi bagian yang harus kita dalami dalam pikalan tinggalan dari Prasasti Adityawarman itu mungkin tambahan aja terima kasih baik terima kasih banyak Pak Lutfi tambahannya cukup menarik ya sangat Dengar menarik Mas. ini ya. Ya. Yeah. Eh, ini belum lagi kita korelasikan ke Tambu Minangkabau yeah. ya Bang yeah. ya seperti ya. Saya juga ada bukunya. Jadi, memang mem sangat ini seperti yang sampaikan oleh Bapak sebelumnya, termasuk juga terakhir dari Pak Rudi tadi memang ini sangat banyak tema-tema uh, yang menarik nah, untuk kita ulas ke depan terkait dengan Perasia di Jerman sendiri itu. Karena yeah. banyak uh, apa keterangan-keterangan termasuk salah satunya yang cukup mengundang perhatian gitu loh bahkan dalam peneliti luar itu terkait dengan di prestasi pagaru yang menyebutkan bahwa di itu mendirikan istana yang di depannya ada kolam bertabur bunga di macam tapi di mana sih posisi itunya itu loh di mana sih posisi istananya terus yang taman yang bertabur bunga itu di mana sih posisinya itu Nah, terus ada aspek lain soal tadi sapata soal ajaran gitu kan ajaran moral nah kita temukan juga di dalam persasi gitu loh. Nah, ada dan banyak lagi tema-tema yang cukup menarik kita uh, bisa ungkap dari uh, tinggalan prasya di editor ini itu. Nah, mungkin ya juga Bapak Ibu silakan nanti kalau mau nanti mau melakukan penelitian riset di apa di Sumatera Barat uh, silakan gitu loh kan karena banyak tema-tema yang menarik yang belum belum didalami itu loh dan sangat ya, terbuka bagi tentu, Bapak Ibu sekali. yang ada di dalam forum ini dan khususnya kawan-kawan di Sigadra Indonesia. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bang Dodi. Mudah-mudahan uh, ke depannya ya. Insya Allah sih mudah-mudahan kita ada temuan. Ya siapa tahu itu batu beraksara minang ya. Siap, siap, siap. <laughs> Sangat ditunggu itu. Kalau dia mental ya. Oh, udah ya, Mas, mas, mas ya, Jadi ya, bapak ibu, ibu, ibu silakan kalau memang ada ini yang ya. mau ditanyakan lagi, mau ditangkap Boleh uh, boleh menanggapi sedikit tadi dari silakan <laughs> Terima kasih. Silakan, mas, ini tadi saya setuju sekali dengan apa yang dinyatakan ada disampaikan oleh Ibu Alef tadi ya. Memang uh, tradisi lisan itu sangat penting dan bisa juga uh, bisa nanti siapa tahu bisa merunut apa uh, sehingga Uh, fakta sejarah itu bisa terungkap ya dari ini dari dari tradisi saat ini kan ini termasuk intangible apa namanya uh, ya yeah, heritage ya. Eh, uh, saya tadi tertarik juga karena di sini kan ada ibu tu yang uh, keturunan langsung dari eh, uh, uh, Aditya Warman. Nah, di sini pasti beliau ini dan warga mempunyai cerita-cerita yang belum pernah uh, terungkap di dalam di secara publik ya, di dalam masyarakat itu kan uh, sebenarnya sumber yang sangat uh, penting ya menurut saya uh, jadi uh, alangkah baiknya kalau uh, uh, cerita-cerita turun temurun yang di, yang masih di uh, apa masih diingat atau atau masih juga diceritakan dari mulut ke mulut dari uh, secara lisan itu juga di bisa di apa ditulis atau di uh, dibukukan begitu sehingga ini menambah apa memperkaya khasanah dari uh, cerita mengenai uh, Aditya Warman ini ya gitu karena kata, kata Aditya Warman itu saya dari, saya dari sejak kecil waktu belajar sejarah itu sudah ada oh itu Aditya Warman ada di Sumatera Barat tapi kan tidak tahu nah sekarang dari urian malam ini saya jadi semakin jelas oh ternyata berasal dari ini dan pada masa apa gitu ya jadi itu ini sebenarnya secara lisan gitu itu bisa di, di, apa di, di, dikemukakan gitu ya sehingga kita itu memperoleh apa gambaran yang jelas kan suatu objek kalau bisa dikemukakan dari berbagai faset pasti itu membuat semakin apa namanya jelas objek tersebut menurut saya maaf saya bukan arkeolog ya tapi saya pemerhati sejarah jadi <laughs> itu dan linguis saya itu linguist ya jadi itu memang tradisi lisan itu sangat amat sangat penting ya menurut saya jadi tadi sebenarnya sih sudah ditanggapi oleh uh, udah dodi tadi ya, ya. tapi itu Bu Alif, saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikemukakan. Dan mudah-mudahan dari Bu Tuiti itu nanti bisa banyak bercerita. itu. Jadi tidak hanya sepatah dua patah kata tadi yang saya dengarkan. Ya, gitu. Jadi boleh berbeda mengatakan bahwa itu Hindu dan sebagainya. Mungkin juga bisa juga itu adalah apa Sinkritisme antara Hindu dan Buddha, misalnya, nanti bisa terungkap dari kisah-kisah yang mungkin dikemukakan. Gitu. Nah, karena ini kan semuanya berdasarkan uh, uh, penelitian arkeologi, ya, mengenai kepercayaannya Aditya Warman. Ini dan itu tadi, seperti yang dikemukakan oleh secara arkeologis, gitu. Tapi mungkin juga siapa tahu malah itu bisa dipatahkan, dan bisa saja terjadi, ya, karena uh, semua itu kan. Uh, sangat mungkin apabila dilengkapi dengan data-data yang apa yang akurat itu itu komentar saya terima kasih banyak dan saya terima kasih sekali dengan acara diskusi malam ini mengenai ornamen Adiata Tawarman. dan saya semakin jelas ya menambah uh, luasnya pengetahuan saya mengenai sejarah uh, di uh, uh, kerajaan di uh, Sumatera Barat dan tadi mengatakan lompatan karena uh, memang selama ini kita tahu itu hanya sejarah itu dari Minangkabau ya kita senang Minangkabau itu jadi itu yang lebih uh, apa namanya uh, sejarah populer atau pengetahuan populer yang kita lebih tahu tapi tiba-tiba uh, dari masa Majapahit melompat ke arah Minangkabau itu saya sendiri juga masih seperti Pak Sultan tadi mengatakan uh, sangat apa namanya masih ya sangat uh, tidak 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 jelas untuk saya gitu itu perlu dijelaskan kesinambungan antara uh, kerajaan Adi Dewarma nanti ke arah uh, menangkap Terima kasih. Baik, Pak Lili, terima kasih banyak atas masukannya Mohon maaf tadi uh, saya sempat keluar karena uh, low Bagaimana uh, apakah ada pertanyaan lagi? Tadi kalau salah Pak Faik Rusdi sempat mengacungkan uh, raise hand ya, Pak Faik. Apakah masih mau bertanya? Oke, okay. nggak nah, ada. Oke, okay. Mas Didi, bagaimana Mas? Apakah mungkin kita kasih kecepatan lagi atau kita tutup? Ya ini ini sembilan dua satu tinggal eh, coba coba dikasih <tuk> Walau... kesempatan lagi mungkin. Iya, <tuk> 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 kalau memang <gak tuk> ala, untuk ya, waktu Indonesia Barat, tapi yang, apa -apa. yang di Bali itu udah jam berapa ini? <tuk> 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 ya, sudah, <senar. tuk> <tuk> <tuk> Bapak Ibu, enggak ada. dong <tuk> satu 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 sedikit wow. ini nah, terakhir, terakhir ini tren terakhir ini menarik hmm. tentang tradisi lisan kita tahu Aditya Warman itu berapa ratus tahun yang lalu taruhlah misalnya dia taruh di abad abad 13 misalnya ya saya nggak tahu, persis itu angkanya saya kebetulan pernah sejarah ya kalau di abad 13 saja udah udah 700 tahun lebih kemudian kita kaitkan dengan tradisi lisan generasi itu berganti antara 20 sampai 25 tahun Artinya kalau dia kita ambil tradisi lisan, tradisi lisan itu kapan munculnya gitu loh. Tadi juga cukup menarik disampaikan pendekatan secara spiritual. Yang kedua, nama yang diperkenalkan juga nama baru nih di telinga saya selaku orang Minang dan juga membaca sejarah Aditya Warman nih, Aditya Mula Warman ini ada wow. dan juga kata-kata 500 tahun sebelum Masehi gitu. Tentu perlu sumber-sumber apa ya, acuan secara ilmiahnya apa gitu. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Uda Duri tadi, mana yang data saintifik, yang kemudian kita verifikasikan, makanya tadi eh, apa eh, eh, signifikasi data itu penting sekali untuk kita dekonstruksikan. Betul kata eh, apa tadi yang dari UBD, bahwa dekonstruksilah menjadi bagian penting untuk melihat kembali tentang Aditya itu termasuk tadi perdebatan apakah Hindu, apakah Buddha, dengan data-data itu bisa kita dekonstruksikan kembali apa, bagaimana dan siapa Aditya Warman dan bagaimana kerajaannya ada dan hadir pada masa lalu Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih banyak, Pak Datuk Oke. Okay. Sudah. sudah Mas Aldi, kayaknya sudah ditutup dengan iya. wangkap ini sama Pak Lutfi, tadi. Iya, betul. <laughs> sedikit, betul. Mungkin, sedikit, Mas Aldi. Iya, gimana Bu Ika? Silakan Bu Ika. Kayaknya masih akan menjadi topik menarik ketika kita bahas tentang Aditya Warnan yeah. karena malam hmm. ini kita belum bahas tentang sosoknya Aditya Warman. Mungkin yeah, nanti betul. kapan uh, Udah Dodi bisa bersama <laughs> Pak Lutfi juga bisa menyampaikan tentang sosok Aditya Warman yang ma apa masih banyak pertanyaan hubungannya dengan Jawa dan Sumatera itu. Kita aja Mas Aldi, mungkin nanti kapan kita akan hmm. lagi ini nah, Bu ya, yang hebat ini si Garda mencari topik-topiknya kemarin topik yang bergantung harus dibahas lebih tuntas sekarang tambah lagi topik Iya <tentuk> Pak ya, nanti mau dukungan. Oh. <tentukkan> terima kasih pak, untuk ya, pak Yandri. Ya terima kasih kaosnya pas di badan. <tentuk latar -risi> ah, Saya belum dapat bah. Pak. <tentuk> Masih Pak Ya sama-sama. Ya. Oke okay, baik uh, mungkin kita tutup saja ya Mas Yudi ya boleh uh, boleh tidak uh, ada Naki pertanyaan lagi. lagi mungkin ini ada sedikit nih dari tadi banyak yang request ini Bang Dodi tapi sebelumnya kita minta izin minta izin dulu lah karena yang copyright ini Bang Dodi banyak teman-teman uh, ini minta di sharing hasil presentasinya tadi oh siap bikin nah, mau... PDF aja dulu kemudian yeah, bisa di share yeah. ya jadi filenya lebih kecil dan lebih aman. Ya siap nanti emang uh, untuk materi ini saya akan saya nanti di grup wa. Maaf tadi belum sempat saya ini saya jadi media. apa-apa. Sebenarnya topik uh, di Orman ini memang benar bilang Bu Ika tadi ya, Pak Lutfi tadi cukup banyak ya eh, bagaimana sepak terjang beliau dalam ya kalau beberapa uh, literasi di uh, sekitar Jawa Timur ini banyak beliau itu, teman-teman teman, -teman, teman seperjuangan dari Gajah Mada ya dahulu ya pernah Bali, Dompol, dan Timur. Kemudian, ada juga tadi yang disebutkan bahwa beliau juga uh, sempat diutus sampai ke negeri Cina, ya. Walaupun itu uh, perlu kita telah lebih lanjut. Dan dulu, ini sedikit dulu, nih. Dulu, waktu saya masih kecil, saya sering dengar dongengan seperti bahwa Aditya Tewarwan itu punya cambuk yang kalau dipukul um, berkilo-kilometer, tapi saya nggak tahu. tuh, Saya lupa dapat dari mana sumbernya, saya kemana, saya masih kecil. <laughs> <laughs> ya itu balik lagi memang tradisi dari uh, di Sumatera ini terutama dari Minang ini memang tradisi literasi tapi ya, itu, tapi ini ini. ini ini Mas Kalti hmm. uh, ini kadang-kadang saya kalau di di Jawa ya terutama di Malang Mas ini kan memang hmm. memang masih ada ya orang-orang tua kita itu yang bilang gitu gitu yeah. coba lah nanti uh, dari berbagai hasil penelitian baik yang non arkeologi atau apa itu lebih punya adab di dalam menyampaikan. bila nah, perlu dibukukan dan memang buku itu tergantung publik yang akan menilai. Kan gitu. Nah, soalnya kalau dari orang-orang tua kita itu kita di, di titik adab untuk selalu menghargai bagaimanapun dari teman-teman arkeologi, sejarawan yang sudah bersusah payah ya dengan segala keilmuan dan kajiannya itu cobalah kita hargai dengan baik karena ini menjadi ilmu ilmu yang akan akan dinikmati anak cucu kita pastilah mereka tidak akan asal-asalan mereka punya basic keilmuan yang kuat untuk jadi kadang-kadang permasalahan dari berita Cina itu juga memang bukan hanya di sana kalau kalau dari berita Cina misalkan nggak menyebutkan Sriwijaya, Dharmasraya, dan lain-lain. Ya memang itu disebutkan apa ya istilahnya Melayu gitu aja kan. Ya sama Majapahit, Singosari nanti dibilang nggak ada semua karena di sini berita Cina menyebutkan Jawa kan gitu aja. Kerajaan Jawa kan gitu. Nah, tapi itu tidak tidak menyurutkan bahwa yang lain ini tidak ada. Karena dari BPKB, dari teman-teman arkeolog, Balap dan lain-lain ini sudah susah payah yang yang harus kita hargai jadi saya mohon untuk untuk Pak Sultan Adil juga lebih lebih menghargai lah kita nggak boleh untuk untuk mengklaim penelitian kita itu yang paling apa ya yang paling fenomenal dan paling layak untuk dipercaya dan diikuti itu saja Mas Aldi oke baik 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 terima kasih banyak uh, tambah dari Mas Didi. Boyka enggak ada lagi tambahan ya? Kalau nggak ada, mungkin ini udah, udah setengah sepuluh, pas ini. Mungkin tutup saja foto uh, kajian Foto dulu nanti enggak? kita malam ini. Kopi. Foto enggak, Mas? Gimana, Pak Lili? Di foto apa tidak? Iya, oh, tadi ya, kayaknya. Oh, gitu. Boleh. Udah, ya, udah foto sama-sama tadi. Tadi <laughs> kurang, tadi kurang orangnya. <laughs> coba, coba Mas Bentar. Ini saya gimana cara ngambilnya? Saya belum pernah ya. Oh, dari Windows sama print itu apa? Iya, print screen. Saya biasanya harusnya nampuk. Okay, iya. Mungkin Bu Ika nih yang jago nih kayak gini kan. Atau malah nah, Bang Bu? <laughs> enggak bisa. Ada di ada di tim, ada di tim mungkin. Ki, bantu Mbak Dari Mas Lediye deh foto pakai HP juga bisa toh. Oh. <laughs> buram, Pak. Saya kebetulan Nanti pakai. Oke. Mas Rizky, Rizky, dah. Ada nggak oh. Rizky? Nggak ada juga dia nih saya. On. Oh, udah. Nih. Okay. Udah, saya, ambil, saya ambil. udah, saya ambil Oh saya ambil, iya, ambil. Mas, oh ya, udah. Okay. Oh, oh, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Bagaimanapun, kita ini tetap mungkin pendapat ya, berbeda sumber. Namun, persaudaraan tetap harus kita jaga di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Dudi Chandra yang sudah capek-capek dari Tangkal <laughs> ya di kampung ya, Kampung Jawa di Mato itu untuk menyiapkan materinya ya. Uh, insya Allah sih nanti akan ada lagi pembahasan terkait mengenai mungkin bukan Aditya Warman aja tapi mungkin beberapa perkembangan sebuah arkeologi lagi di tanah Sumatera karena peminatnya cukup banyak ya dan bertalian dengan uh, juga dengan kerajaan-kerajaan uh, di Jawa juga. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup diskusi kita, webinar kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Lopi Pak, pak. Yos, ya, Mas Didi. Terima kasih Buka, Pak Yos. Terima kasih Pak Yos. Ya? Dodi. Informasinya. Pak nanti disambung makasih, ya, di pihak ya. Terima kasih. Terima kasih sama Pak Lutfi nanti Bu. Iya, ah, ya, ya, Pak Yandri. Ya. Iya, Mas Dodi. Terima <laughs> <laughs> kasih Pak Lili. Oh, sama-sama. Gimana -sama. Mbak Arno? Terima kasih. Terima kasih Pak Lili. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Lili. Udah ya, terima kasih ya. Pada itu, terima kasih yang kata-kata. <laughs>